Kita akan membahas mengenai review paper Beberapa paper yang uh, sudah masuk uh, Nanti kama, akan kami bahas Bersama Mas Robi juga dan Mas Giravika Silahkan kepada Bapak Ibu Kita akan mulai tepat pukul 13 uh, WIB Waktu Indonesia Barat Silahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa Mempersiapkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Ini eh, sekaligus menunggu saya tanya Mas Doni Julian Driprihati Prihati ada nggak? Eh, Doni itu laki-laki ya, Mas. Biar kalau saya jawab orangnya ada. Kalau ada silakan di replay di di chat. Terus Mbak Nur Laili Ramli ada nggak orangnya? Uh, biar kalau saya jawab di chat biar pas gitu. Tolong di replay kalau ada di chat ya. Ya, yeah. ya. Yeah. Uh, Nusa mana nih Nusa Nusa Setiadi Triastuti Setiani nanya apa Mbak? Kok nggak ada di sini? Ya, yang pertanyaannya sekaligus saya mau jawab. Oh, pertanyaannya di chat ya Mbak Mbak Nusa Setiani ya. Eh uh, ya, jadi silakan apa review Ya, uh, kalau memang di, mau direview papernya beberapa hari yang lalu kali ya, mbak sehari dua hari yang lalu. Tapi kalau memang enggak ya, ya nanti kita ini kan. Atau nanti kita akan ada namanya <tuh> apa itu namanya uh, uh, kita ada namanya diskusi informal lab ya. Uh, cuman syaratnya cuman datang aja ya nggak ada kita nggak punya janji apa-apa gitu ya sama mas sama mbak magang riset gitu ya karena juga uh, plenary gitu ya kalau mau lihat-lihat dan sebagainya mau lihat ya ini supaya kalau dulu kan memang free ya sih, kita free datang apalagi ini uh, untuk untuk apa uh, webinar ya jadi uh, Ya, yeah. yeah, jadi kira-kira seperti itu. Uh, kita juga akan ada beberapa masih banyak webinar, ya, kita karena ada proyek juga dengan, uh, ya, Fasilkom, uh, namanya uh, Globalisasi Riset uh, dengan IEEE Indonesia dan IEEE uh, Regenten, bahkan IEEE Pusat, sama kolega-kolega kita. Ya, kita akan mengadakan seperti ini masih uh, beberapa kali lagi, ya. Cuman mungkin ada yang ber berbahasa Inggris, ataupun nanti kita inikan lagi. Ya, saya mungkin akan coba memberikan uh, intro dulu ya, sebelum uh, Mas sama Mbak nanti, uh, ya, contoh-contohnya ini kan. Sudah kita introkan mana nih, ya? Saya akan contohkan nggak apa-apa, ini dulu. Dia ya, review form dulu, ya. Review form dulu supaya ada penjelasan dulu, ya. Saya matikan dulu, banyak sekali yang saya buka. Soalnya saya takut nanti bingung share screen-nya. Oke. Okay. baik jadi saya kembali ke form review jadi gini mas sama mbak form review itu dari satu jurnal ke jurnal lain berbeda-beda ya begitu juga dari konferensi lain ke konferensi lain berbeda-beda ya dan memang Uh, review feedback itu ya ya harga mati ya mas sama mbak uh, untuk kita menaikkan kualitas penelitian kita untuk secara fair uh, level level publikasi kita nih sampai enggak level penelitian kita nih sudah sesuai dengan standar ya ya makanya. Uh, sejak empat tahun yang lalu mungkin ya, lima tahun yang lalu. Jadi dulu tuh tidak ada kalibrasi antara uh, gelar magister dan doktoral, terutama yang di dalam negeri ya. Mungkin sejarahnya seperti itu, ya. Terus juga Indonesia begitu terpuruk jumlah papernya, ya. Karena apa? Karena memang Ya mungkin karena kita juga negara berkembang gitu ya gap antara satu daerah dengan daerah lain ini 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 bukan bukan ini ini kita nggak pungkiri ya pendidikannya juga ada gapnya gitu ya sehingga ya, ya mungkin beberapa kampus yang kuat-kuat aja ya yang bisa dan sebagainya ya, sehingga kemarin dulu Ristek, Ristek dikti mewajibkan kalau lektor kepala harus jurnal. Uh, kalau guru besar harus jurnal, ya. Kalau mahasiswa magister harus konferensi internasional atau jurnal nasional. Kalau uh, doktoral di UI ya, ataupun di Dikti sendiri ada satu atau dua jurnal. Ada yang by research atau ada yang uh, ya seperti biasa ya. Ada course-nya dan sebagainya. Yeah. Uh, dan itu sangat lokal, sangat lokal, ya. Tidak ada review yang open, tidak ada review yang open. Nah, alhamdulillah kemarin ya sebenarnya Scopus itu bukan harga mati ya. Scopus itu indexing, ya Scopus. Walaupun ada bisnisnya juga ya Scopus atau World of Science gitu ya itu indexing yang mengindeks beberapa publikasi yang ada minimal standarnya, ya. Di mana proses reviewnya tadi ya minimal harus berapa negara ya uh, maksudnya editor atau reviewernya bahkan berapa benua itu ada tuh baik kalau kalau uh, saya kan sebagai ketua editor uh, jurnal ya dulu juga saya men saya itu juga editor itu ataupun reviewer itu harus dari beberapa luar negeri ya supaya ya tadi viewnya banyak uh, apa namanya open lah open dan standarnya nggak cuma standar lokal ya yeah. terus berikutnya lagi juga kita juga lihat reviewer juga reviewer tuh sibuk tapi karena kita sudah sama-sama punya komitmen sebagai untuk memajukan apa suatu keilmuan ya yeah. reviewer tuh juga kita lihat jadi standing of reviewernya kita lihat kalau reviewernya H indexnya di atas 15 belas papernya juga banyak dia tetap publikasi dan sebagainya itu juga dilihat juga masa sama ya makanya sekarang ini Indonesia mencoba untuk menstandarisasi sebenarnya ya makanya seperti orang agak terkaget-kaget sebenarnya ya guru besar harus sekarang punya jurnal terskopus dengan ki 1 ki 2 mahasiswa begini, begini 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 ya itu sebenarnya untuk mengkalibrasi standar Sebenarnya, kalau memang dari dulu kita ini sering ikut conference, punya publikasi, standar itu sudah terbiasa oleh kita. Nah ini contoh, mungkin mungkin yang belum pernah tahu, begini loh standarnya ya. Mudah-mudahan dalam dua hari ini kelihatan kan. Ya bagaimana kita mempersiapkan uh, paper, terus apa aja yang mau ditulis, hubungannya dengan penelitian, ya enggak. Terus milestone-nya dari waktu ke waktu, ya setelah ada hasilnya yang kurang lebih bagus ditulis dengan baik. Nah sekarang kita mau lihat fair nih gimana orang menilai kita sama lah ya mohon maaf kalau mungkin ujian sarjana magister atau di Indonesia mungkin like and dislike-nya kuat ya enggak ya itu nggak apa-apa juga ya namanya orang nggak ya faktor subjektifnya banyak nah, ini. nah form ini walaupun subjektif dan dibuka dengan open ini adalah menaikkan degree of apa ya, jadi lebih objektif lah. Kebayang kan, reviewernya juga double blind, orangnya juga nggak kenal sama kita dari beberapa luar negeri dan nggak ada hubungannya. Jadi tidak ada namanya conflict of interest. Oh, kalau saya reject ini nanti saya terancam ataupun gini ini kolega saya atau dan sebagainya dan sebagainya. Jadi benar-benar fair. Nah ini sebenarnya begini. Nah review form ini sangat fair nih sebenarnya, ya terbuka, ya terbuka. Ya dilihat dari sisi terutama tadi ya namanya suatu tulisan ilmiah itu ada sesuatu yang membuat dia menjadi apa state of the artnya gitu ya ada uh, ya dalam ini ya uh, quality of artikelnya ada originality signifikan dan technical quality. Nah mungkin ya saya yakin sih banyak orang terkaget-kaget juga karena sebenarnya ini, ini udah lama, cuman hal ini jarang sekali dibicarakan di Indonesia atau informasi ini tidak tersampaikan dengan baik, ya kan? Makanya coba kita mau menyampaikan dengan baik bahwa seperti ini loh review paper seperti ini loh kalau kita mau punya publikasi dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi eh uh, tadi nih uh, mohon maaf juga bukan merendahkan yang lain dan sebagainya ya. Karena memang ini bukan hal yang biasa, bahkan orang-orang senior di Indonesia pun juga jarang yang eh, apa namanya mengarah ke sini ya, mengarah ke sini ya. Oh iya. P Profesor saya itu tadi ya, Profesor Anil Jain, Profesor Dr. Fukuda itu yang dulu pembimbing-pembimbing saya itu kan juga jarang yang orang seperti dia yang paper 1800 yang h index 190 ya. Tapi ini saya mau coba bahwa begini loh Nah, tapi juga jangan menyalahkan pembimbing atau apa dan sebagainya ya nanti saya dimarahin ini. Ya masa sama mbak. setelah dapat anu dari Pak Wisnu kata Pak Wisnu begini 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 berantem sama pembimbing jangan. Doktoral itu juga baik baik juga sama pembimbing kolega lah kolega. Ya baik. Jadi ya tadi jadi originality, signifikan, technical quality ini ya seperti angka satu. Kalau nggak ada ini masih nol nilai nol nol nol. Tapi kalau ini bisa, maka nilainya tadi bagus kalau ditambah presentasi papernya. Jadi ini kalau boleh dibilang ini harga mati, yaitu mengenai state of the art. Kalau Mas sama Mbak mau, lah kalau ternyata saya sudah ini ada nih pertanyaan ya sekalian saya jawab nih. Uh, Ini Mbak. Mbak Doni kali Mbak Doni atau Mas Doni Juliandri ini cewek ya atau cowok Prihadi ya. Jadi uh, karena di reject di kisatu, kisatunya yang mana dulu, Mas sama Mbak Bapak Ibu tadi ya. Uh, uh, biasanya ada feedback. Jurnal-jurnal top itu ada feedback. Atau mungkin mohon maaf, jadi ada dua nih, Mas. Ya, atau Mbak. Satu di reject pas di desk evaluation. Jadi untuk beberapa jurnal, karena banyak yang submit, biasanya editor, saya kan editor. Editor tuh ada chief editor, ada associate editor. Biasanya chief editor tuh satu atau uh, associate editor dua atau tiga, ya. Reviewer tuh banyak, bisa sampai 50, 100, tapi biasanya PhD atau doktor, ya. Nah, biasanya si editor itu juga nggak mau kasihan ngasih paper yang sudah ternyata udah pasti di reject, ataupun gimana lah, mungkin kata-katanya seperti itu. Ya mohon maaf, mungkin kalau eh, di screening dulu nah biasanya si si siapa si namanya si editor itu ya akan lihat itu dulu pertama kali yaitu novelty dan sebagainya nah, tapi biasanya jurnal kisah tuh walaupun dia ini eh, apa namanya pasti ada feedbacknya ya mas mbak ya atau mungkin gini mas sama mbak saya kasih kasih saran juga ya mas sama mbak ikut dulu nih konferensi Contoh saya dulu ikut dulu konferensi nih mas. Waktu paper saya diterima di jurnal IEEE, ya itu saya ikut konferensi dulu di Kanada. Waktu itu saya dapat biaya sih dari Mambu Gusu dan di Amerika, ya. Kalau ikut konferensi, papernya mas sama mbak dalam 2-3 bulan kan dapat feedback, diterima presentasi dan di base, jadi selected paper ya itu itu biasanya begitu tapi tadi saya menjawab kalau selected paper itu biasanya ditulis sama dia terbuka untuk umum nggak japri japrian gitu ya apalagi bayar tadi kan saya menjawab kalau selected paper yang apa kecuali memang di homepage nya sudah ditulis selected paper tetapi selected paper juga harus ada bedanya hati-hati ya mas banyak sekali namanya delik nanti saya, saya sebutkan ya delik namanya auto plagiarism yaitu paper yang sudah konferensi yang sudah ditulis ditulis lagi tetapi metodologinya kan hampir sama dia nulisnya sama ya nggak boleh itu ada namanya paraphrase dan sebagainya atau ditulis detailnya ya gitu kira-kira ya ini eh, sudah terjawab ya mbak mas atau mbak doni ya ini mas fajar nugroho apa beda survei paper dengan jurnal survei paper tuh maksudnya eh, di jurnal tuh ada dua ada namanya riset paper atau survei paper kali gitu ya, Mas Fajar Nugroho. Kalau survei paper, ya di konferensi ada juga, tapi kalau konferensi cuman survei terus belum ada itu diterima tuh berarti konferensi abal-abal. Sadisnya begitu. Ya. E, konferensi itu jarang nerima survei paper ke jurnal. Jurnal itu nerima survei paper tapi yang mensurvei adalah orang-orang hebat seperti tadi Anil Jain sudah 50 tahun dia di data clustering ataupun dan review paper dan sebagainya kalau survei paper itu atau ini survei paper apa nih maksudnya M mungkin maksudnya review paper mas ya yeah, ah, review paper ya sama original yeah. research paper kalau survey yeah. kan metodenya ya iya yeah, jadi metode. mungkin begitu kali ya mas fajar ya ya yeah. terus ada nih dari mbak Nurlaili ramli katanya feedbacknya per paragraf oh kalau kalau yang per paragraf ada juga mas sama mbak tapi sebenarnya kan poin-poinnya ini ya biasanya kalau perparagraf paragraf tuh sama si pembimbing ya kalau dulu saya di Jepang itu ya saya biasanya saya dokter ada asisten profesor ada associate profesor nah itu sama dia tuh dicoret-coret habis itu kata-katanya itu jadi eh, uh, maksud saya kalau perparagraf itu eh, uh, ya itu bagian yang dari internal internalnya harus kuat dulu mas ya eh, uh, Nah si reviewer nih nggak mungkin dia ngelihat detail gitu ya, tapi dia udah tahu kalau jelek langsung jelek dan kalaupun dia bilang perparagrafnya kacau dia bilang dibalikin aja ini eh, apa kata-katanya apa begitu ya eh, bahasa Inggrisnya gini-gini-gini. Eh, Kadang-kadang dia mencuplik beberapa paragraf kalau dia baik. Nah untuk yang perparagraf biasanya ya itu ya sebaiknya ada tuh reviewer internal ya detail nanti mungkin ditunjukkan ya reviewer internal kita detail bahkan biasanya kan udah punya polanya tuh saya langsung bilang ini nggak boleh ini nggak boleh ini nggak boleh coret-coret abis dan sebagainya itu untuk yang internal sama saya kalau sama mahasiswa ataupun pas mau, mau maju paper itu coret-coretannya lebih dari ini mas sama mbak lebih parah lagi dia dia menerangkan detail apa bedanya sama orang lain apa-apa harus digambar detail jadi Uh, tulisannya itu dibuat ppt di depan saya dan dibuat tim lalu saya kita koreksi habis ya jadi gitu ya mas mbak kalau di konferensi ataupun ini kan uh, sebenarnya kan yang detail-detail itu kan uh, ada di internal lah ya nah kalau eksternal itu melihat secara global tapi dia tahu nih walaupun dia emang kualitasnya nih ini melewati threshold yang diinginkan nggak untuk doktor untuk jurnal ya begitu ya mas sama mbak. Oke, okay. berikutnya lagi ya, mas sama mbak, ya, ini, ya, di beberapa di ber, di, ber, di beberapa jurnal, ya, ya tadi ada let cover letter dan sebagainya mungkin nanti dicontohkan juga kali ya, mas Robi ya contoh yang jurnal kita juga bolehlah satu atau dua, ya, gimana alatnya, detailnya, ya detailnya uh, dan sebagainya. Oke, okay. terus satu lagi mbak, mas, kalau kita ke jurnal yang abal-abal Selain tidak dapat feedback, kadang-kadang kita tidak dilihat similarity-nya, Mas. Nanti, Mas sama Mbak kena delik plagiarism, jadi udah sekarang seperti itu. Kita coba, uh, apa namanya, punya standar yang tinggi lah, ya? Nggak apa-apa nih, biar semangat ya, Mas sama Mbak. Uh, terus ada nih jurnalnya, masih berbahasa Indonesia, um, Pak Jerry Smeratis. Nggak apa-apa, nanti kita kasih feedback ya. Bahasa Indonesia dan sebagainya. Tapi, kalau bahasa Indonesia kita mau ngelihat ini sih, ada ada yang paling penting itu ada signifikan originality, enggak? Gitu ya, itu yang paling penting ya. Terus, Mas Yunus Sudirman nih, bagaimana kalau kearifan lokal? Ya, kearifan lokal itu malah bagus, jadi originality-nya tinggi banget, Mas. Kalau bisa, tapi ya contoh apa itu kearifan lokal? Jadi contoh ya kita menganukan mendigitalisasi bahasa daerah. Mendigitalisasi tairan apa tari daerah. Lalu kita buat imitasi pergerakannya pakai algoritma contohnya begitu. Itu bisa jadi satu jurnal. Itu ada di, di Fasilkom ada ya yang mendigitalisasi me, bahasa daerah lokal semuanya lalu ditranslate multi translate atau gimana lah seperti itu sehingga tidak punah bahasa daerah atau atau pola batik. Batik itu kan hanya ada di Indonesia pola yang banyak banget pattern polanya dan sebagainya. Wah, oh, itu uh, bisa jadi kita buat aja database buat pola dan sebagainya. Ya, Pak. Jadi bisa aja ya, Mas ya. Seperti itu ya. Ini buat Mas Yunus Sudirman dan sebagainya. Ya, ini Mbak Nidaul Hasanati. Maaf saya berbau untuk itu kan ditulis introduction-nya ya. Jadi gini, Mas, Mbak, originality signifikan dan novelty itu kelihatan bisa tersirat, bisa tersurat, ya. Hmm. Tapi juga biasanya ya orang udah tahu kalau dari kata-katanya itu. Tapi jangan kali-kali or, original paper ini adalah ini signifikan nggak? Biasanya biasanya dari tulisan itu kita bungkus. Bedanya adalah seperti ini. Saya mencoba untuk mempropose seperti ini. Nah itu udah tahu sendiri bahwa itu novelty dan sebagainya. Ada kok bahasanya itu nggak langsung straightforward. Noveltynya di sini, signifikannya di sini dan seterusnya dan seterusnya. Ya gitu ya mungkin ya Mbak Nirdaus Nirdaul Hasanati. Terus uh, Mas Hermansa Andi Wibowo, saya uh, apa, ilmu manajemen topiknya smart city, human, ada berpartikel keperilakuan saya perlu diarahkan oleh orang IT. Ya jadi gini Mas sama Mbak, uh, ini kan IT sebagai enabler. Tapi Mas sama Mbak ya harus tahu juga domain masalahnya tuh apa di manajemen yang menjadi open problem. Ya, bukan IT-nya. Kalau IT-nya adalah dia kalau dokter di ilmu komputer. Saya sering saya juga saya, saya sering berargumen contoh gini ya. Contoh saya membimbing. Saya kan membimbing juga di beberapa ini ya, saya membimbing kalau di Fakultas Ilmu Komputer, saya selalu bilang "Doktormu adalah doktor ilmu komputer." Jadi tadi apa namanya sesuai dengan statutanya visi dan misi apa kemampuannya. Jangan dokter ilmu komputer dia main-main di data aja data di bidang yang lain kesehatan kah atau apa saham dan sebagainya. Jadi dia hanya pakai data aja algoritmanya sama itu nggak bisa. Ya kalau kita fair ini kita ngomong jujur ya. Ya kalau memang dia dokter di ilmu kesehatan maka dia lihat Gimana uji klinis dan sebagainya-sebagainya nggak -sebagainya, perlu ada algoritma, tetapi ada nggak perlu ada algoritma baru, maksudnya. Ya, jadi uh, ini kalau kita ngomong lagi orang lagi sekolah ya fokus-fokus, nggak -fokus. bisa campur-campur uh, sehingga malah nggak ya kecuali nanti setelah post doktoral namanya multidisiplin, ataupun juga ada kalau di UI itu pasca sarjana multidisiplin ya itu silakan itu uh, tapi saya rasa harus punya payung dalamnya tuh satu kedalaman itu nggak bisa banyak kalau banyak berarti bukan dalam namanya dokter tuh harus dalam ya ini mungkin saya uh, sebentar nih ya ini ada artikel menarik yang uh, apa namanya sebentar nih ya karena ini pada nanya begini saya yang dulu Pengenalan dokter workshop uh, ini mana ya, Mas? Ya, PIK MPPI, uh, saya akan coba buka. sangat nah, di sini ya, ternyata ya. Oke, nanti saya cari dulu deh. Nah, pas sesi saya ya, sesi saya. Oh ya. Satu lagi gini mas, mbak, uh, saya ada home, uh, saya ada channel, channelnya memang, tapi belum saya ini ya, channel untuk saya sebarin kuliah MPPI, mas, video MPPI, ya, itu kebetulan sama UI nggak boleh dibuka semuanya, saya ada berapa puluh video, baru lima video yang saya buka, itu itu banyak itu ngomongin bagaimana apa. Uh, Uh, apa namanya saya kan MPPI untuk magister dan doktoral ya ya bagaimana mempersiapkan materi supaya bisa jadi jurnal bagaimana pembelajarannya milestone nya apa aja terus metode penelitian apa aja yang dipersiapkan dan sebagainya dan sebagainya nanti mas Robi atau mas Samit ya kalau memang itu tolong nanti yang apa kuliah MPPI di share aja mas itu cukup membantu ya cukup membantu ya jadi eh uh, ya kita sama-sama belajar sih mas sama mbak. Ya, tapi yang jelas coba kita inikan. Baik, karena saya janji kasih feedback lang feedback langsung dan sudah kita analisa tadi saya uh, saya serahkan ke siapa namanya Mas Mas Robi atau Mas Hamid. Silakan Mas Robi atau Mas Hamid. Baik, uh, terima kasih. Ya, uh, selamat datang kembali ya. Uh, sebenarnya Mas Hamid sudah ini yang mau direview sama Mas Grafika Jadi kita mungkin okay, izin ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita melihatnya bertiga, berempat, per Oh, kalau gitu saya kenalkan dulu nih. Jadi kami ini uh, saya punya sorry kok suaranya apa namanya? double ya. Oke. Okay. Saya ini punya 10 asisten, Mas, Mbak, Bapak Ibu. Ya. Saya punya 10 asisten. Ya, Uh, asisten saya itu uh, di luar mahasiswa bimbingan, ya, masa Mbak, di luar uh, mahasiswa bimbingan. Jadi kebayangkan uh, dan orang-orang ini kerjanya ya hanya hanya belajar, hanya uh, apa namanya? Ini saya buka dulu sebentar. Ini pasukan saya ada nggak di sini? Supaya Mas tahu dulu, ya Mas, sama Mbak tahu bagaimana kita di PPT mana, ya Mas? Ya, PPT ku kok kebanyakan di sini? Jadi, uh, biar tahu juga, ya Mas. Uh, nah, ini contoh, ya, oh bukan ini? Biar saya, biar saya kenalkan dulu ya, timnya mana, Mas? Yang pasukan-pasukannya, Mas, kok nggak ada sih di sini? Oke, okay. saya sekilas aja ya, Mas, sama Mbak tadi ada yang tanya, "Ini pasukannya Pak Wisnu, uh, baterainya energi, energi, energi zair semua, katanya kuat-kuat." Uh, bukan kuat-kuat ya mas uh. ah nih pasukan saya nih mas mbak jadi kita ada kolaborator ya kolaborator uh, di luar dan di dalam Ini di dalam uh, satu satu lab ya satu lab ini ada beberapa ini multidisiplin ada juga nah ini pasukan pasukan lab yang khusus Dibayar dan by target ini ada 10, sisanya mahasiswa mas sama mbak, ya. Jadi tiap hari kita, ya, ada diskusi-diskusi seperti ini, mas. Ya, adaptasi. Uh, jadi ini asisten-asisten ini ya sebenarnya udah seperti kalau saya bilang sih sudah selevel doktor ya, karena mereka juga udah magister sedang cari ini. Tetapi uh, saya bilang sih, coba cari supervisor yang lebih sakti daripada saya di tempat kampus-kampus yang terkenal ya supaya nanti kamu bisa punya jurnal kisah tuh lebih bagus daripada saya makanya mereka nah tiap hari ini kita diskusi diskusi teknikal dengan mereka mas 10 orang yang saya bayar itu mas ya mahasiswanya ada 15 saya pasukan saya 25 mas ya untuk diskusi ya begini-begini mas ya jadwal dengan ketat teori-teorinya kita ini kan dan sebagainya ya jadi mudah-mudahan ini saya percayalah sama mereka ya bahwa mereka ini kompeten lah untuk membahas membahas seperti ini. Apalagi ya paper-papernya yang ini bukan reviewer dari Mas Grafika, Mas Robi, Mas Hamid ya ini dari profesor sama dokter ya Mas ya. Jadi disclaimernya begitu dan ini mudah-mudahan ditutup, ditutup tidak apa tidak untuk menjatuhkan orang yang direview lah kita gitu, seperti itu. Baik intronya begitu dulu. Silakan Mas Grafika, Mas Hamid dan Mas Robi. Saya tetap standby ya. Terima kasih. Uh, silakan Mas Amir mau oh, di -share. Ini siapa dulu yang mau di? Yang ini dulu gimana Mas Enggak, ditanyain tadi. Ini paper atas nama siapa? Ini kan ada yang atau hmm. ini mereka mau kan Mas? Paper yang mau kan? Atau ada yang mau sih? Gak yang <laughs> mau ya. aja jadi terus nanti diangkat diangkat jadi panelis biar diskusi kali. Ya, silahkan. Mas. ada yang... Yang sudah di-review atau yang bersedia di sini, Mas? Masih meet, Mas Smith, Mas Rudi Iya, ada Ibu Nusa. Ibu Nusa, coba pari. Nusa Setiani ntar. Bu Nusa. Apa yang sudah sempat direview dulu deh Mas Hamid? Iya. Nanti kita panggil satu pesan. Mungkin ke kemarin tadi nggak nggak respon kali. Oke, okay, yang direview dulu gak apa-apa kali ya Mas? Iya, enggak, namanya aja dulu, siapa? sebutin namanya nama dulu. Namanya enggak. Bapak atas nama Pak Setiawan Budiman. ada orang yang enggak, ha, ada ya, Mas. Ada enggak? Set Setiawan ya, Setia. Enggak ada, enggak ada. Setiawan, enggak ada. Enggak ada. nggak apa-apa juga sih kata yang, yang tadi aja nah, oh, kita lang. nah, nanti uh, kita bahas berdasarkan ini aja oke okay. paper oh, yang, lain. yang lain <coughs> ada paper yang, eh, yang lain yang lain yang di review tadi ada siapa aja itu masih jangan salah atau punya mas grafika ada mungkin Enggak masalah, sebutkan aja kurang siapa aja. Tapi mana tuh? Ada enggak? Sekejap. Mun Ardian Syah, kalau ada gak Vian Ardian Ada ya? Pian, Pian Trialdi, mana ada? Yang lainnya, yang lainnya, Pian, yang tidak ada. Yang saya baca ada, 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 ada semua. Ada semua ya, ya ada. Gak apa-apa. Berarti siapa ini? Bunda? Em? Mantap. ini aja mungkin satu dulu bonusnya bagaimana yes. bonusnya Saya mau dengar. mau di silakan di update -up. nah, bonusnya ini ada dua ya Nah, um, menit saya nggak bisa nge-upgrade panelis. Sudah saya so promote ke panelis. Ibu <makes> Nusa, <noise> ya, Ibu Nusa ya. mana itu, ibu Nusa? Kok nggak ada? Sudah saya promote harusnya rejoin oh. sebagai. Nah ya. ya selamat siang ibu Nusa. Bisa dengar suaranya? Uh, boleh minta tolong di unmute mikrofon atau kalau bersedia videonya. -video Sekarang sudah jadi panelis. Ibu Musa. Ya siapa? Ah, ya baik uh, mungkin saya share boleh saya share ya papernya. Ya siapa? Jadi uh, mungkin di sini ya. Jadi ini yang kalau nggak salah ada dua paper ya kalau nggak salah. Iya betul. Ya, ini mungkin yang salah satunya dulu aja Bu karena ya. uh, topiknya mungkin cukup menarik buat kita ya. ya. Jadi uh, solution to overcome landslide loss and drop is inflict, is infiltrated to groundwater and benefit the population. Sebelumnya boleh bisa diceritakan Bu papernya mengenai apa? Terus kontribusinya yeah. di mana sama apa tu, tujuannya ya tujuan dari paper ini sebenarnya apa yeah. Ya Jadi eh, yang terbanyak di Indonesia adalah pada saat musim hujan ya terjadi longsor dan banjir itu yang terbanyak saat musim kering kekeringan yang e, di mana yang longsornya Indonesia itu banyak tempat yang berbukit-bukit artinya e, konturnya berbeda-beda ya nah itu yang banyak longsor kalau banjir kan yang banyak di dataran rendah ya nah Ad, sementara kalau hujan, eh kalau ke, eh, musim kering itu kekeringan, itu yang kebanyakan seperti itu. Dan yang saya survei di tiga tempat di tiga apa ya kabupaten juga seperti itu. Ya, nah dalam hal ini ya solusinya itu harus terintegrasi. Ya, jadi pengertiannya supaya menyerap air itu dengan cara Uh, alami tanaman ya dan uh, sumur resapan ya dengan terus yang uh, untuk uh, mengatasi longsor dengan airnya dilokalisir ya baik dari akar-akar uh, pohon maupun dari uh, apa namanya resapan itu otomatis air itu terlokalisir jadi tidak menyebabkan longsor ya dan sumur-sumur resapan itu bisa dimanfaatkan pada saat musim dikasih pompa submersible dan pengertiannya dalam hal ini dengan me me mengelola secara menggunakan e, tanaman hutan diambillah e, kayak e, pohon-pohon langka jadi ada 15 pohon langka yang di Indonesia maksudnya dari data kehutanan ya 15 nah dari situ e, kami pelajari bahwa e, ada yang akarnya besar menyerap air banyak kuat maksudnya ya Nah itu ditaruh di bagian yang bukit yang tinggi Sementara yang paling terendah adalah yang menghisap air banyak itu bambu. Tapi bambu akarnya lemah, jadi makanya di bawah. Jadi konsepnya itu akar yang kuat di tempat atas ya. Nah, yang paling bawah akarnya yang lemah tapi menyerap air. Nah, dengan dia akarnya kuat itu mengurangi atau menghindari longsor itu. Dan dan karena dia penuh dengan hijau Ya hijau alami itu bisa dimanfaatkan sebagai agrowisata, ya. jadi multifungsi gitu ya sebagai agrowisata hutan gitu ya. Nah selain itu kan kelebihannya dia ya itu e, menyerap karbon dioksida, jadi oksigennya kan sehat gitu ya. E, apa namanya oksigennya sehat. Selain itu kalau air itu diresapkan, baik melalui hijau yaitu akar-akaran maupun sumur, sumur resapan itu mengurangi penurunan eh, namanya land subsidence, penurunan penurunan tanah. Di Indonesia kan cenderungnya terutama di Pulau Jawa itu cenderungnya turun terus. Karena air itu tidak pernah diresapkan 100% ke tanah gitu. Nah, itu pun saya gambarkan jadi pengertiannya sebelum Sebelum masuk sungai, maaf sebelum masuk laut, sungai-sungai itu di folder, artinya ditampung, ya supaya tidak masuk laut, itu prinsipnya. Sehingga pengelolaannya itu menyeluruh, terintegrasi, multifungsi, ya dan memberi kesehatan bagi masyarakatnya. Nah, selain itu menambah eh, apa? Ap, eh, ma pendapatan masyarakat atau APBD nya Kabupaten itu atau eh, provinsi itu karena dengan pohon-pohon langka yang pastinya kalau sudah eh, apa berjalan artinya sudah bertahun-tahun pastinya itu bisa ditebang tapi tebangnya juga nggak boleh eh, apa satu tempat ya tentu harus ada Pola tebang yang itu tentu belum dibahas ya. Dan demikian juga pada saat kekeringan diambil airnya sebagai sumber air, tetapi nggak boleh di tempat sumur-sumur itu juga. Jadi harus ada yang memanage pengambilan air-air itu pada saat musim kemarau supaya tidak turun di satu tempat, tapi hampir merata. Jadi itu sebagai reservoir diambil eh, eh, dengan merata di beberapa tempat itu prinsipnya jadi eh, konsep kami gitu dan saya juga sudah membuka beberapa eh, jurnal atau beberapa penelitian belum ada yang sampai terintegrasi keseluruhan itu terima makasih oke oh, okay. baik terima kasih bu lamsa nah, uh, mungkin ini dari saya dulu ya mas grafika sama mas uh, mungkin saya seperti ini sih bu uh, ini tujuannya ke jurnal mana ya bu kalau boleh tahu Kira -kira. Uh, saya yang ini uh, jadi gini saya ngambil yang kedua di ini uh, Eropa Timur nama jurnalnya karena jurnalnya. dia tidak berbayar ya, nama kalau nah, uh, ke kalau ya, ya? ini nanti kalau uh, jadi ini uh, Ke akta namanya akta polit politeknika apa gitu namanya okay, okay. Uh, ini mungkin se sepengetahuan saya berdasarkan kemarin ya kita sudah bahas oleh mm. Pak Dr Pak Teguh, Prof. Usman, Prof. Wisnu, mm. uh, Prof. Budi Beko ya. Mm. Ketika kita memang, uh, satu pertama introduction. Tadi Bu Musa Bu itu menjelaskan uh, panjang lebar, introduction. Tapi di sini tulisannya uh, sebatas, sebatas ini aja. Maksudnya belum mengakomodir apa yang tadi dimaksudkan Bu Musa. Pertama, okay. pertama rainfall tadi ya. Uh -huh. Rainfall ya. Tujuannya adalah kita mau uh, tadi ya, mau mengatasi tadi ya landslide uh -huh. dan lain-lain. Uh -huh. uh -huh. Berdasarkan uh -huh. dengan nah, itu sebenarnya uh -huh. kalau, kalau di intro mungkin background uh -huh. ya, kita bisa tuliskan uh -huh. background itu uh, mungkin globally dulu. Ketika misalnya uh -huh. uh, ada di, kalau kita jurnalnya, jurnal, -jurnal internasional ya, di mana? Iya, yeah, internasional. Yeah. Kita nggak tahu, 2. ini dua. Indonesia, dua. Kita nggak tahu, nih, ter terenggalek distrik pada tahun 2017 lagi. Kita nggak mm -hmm. tahu, nih, uh, mungkin daerah-daerah yang memang daerah-daerah yang memang di Indonesia. pun sendiri, terenggalek ini kan nggak ditulis ya? Indonesia, jadi uh, mungkin oh, yeah. reviewer yeah. agak agak susah. Ini terenggalek, oh iya, oke, oke. Ini ter yeah, terenggalek yeah. distrik okay. tuh, gimana? Kemudian, yeah. hmm. uh, itu seben sebenarnya mungkin lebih baik adalah kita membahas tentang globally uh, kan yeah. landslide itu kan di mana-mana ya ya yeah, betul nah, betul landslide betul. dan uh, uh, variasi dan cara mengatasinya juga berbeda-beda setiap betul, setiap daerah betul, setiap betul. negara pun juga sama mungkin di India atau mungkin di dimana di, mana, di uh, Mongolia atau dimanapun ya daerah itu berada di Amerika pun juga ada uh, mereka menanganinya berbeda-beda ter Tergantung tadi tumbuhan-tumbuhan langka -tumbuhan yang memang uh, jadi dirikan satu solusi. Nah, yeah. itu mungkin di, diceritakan dulu ketika yeah. uh, landslide-nya dulu atau permasalahan utama yang di sini ya. Permasalahan mm. utama uh, landslide, cloud, drops itu diceritakan dulu. Mm -hmm. Kenapa itu menjadi penting? Kenapa itu menjadi penting sekarang? Mm -hmm. 2020 kan baru kemarin-kemarin nih diberitakan banyak tuh. Uh, landslide terus habis itu di Amerika juga banyak yeah. banjir kemudian salju badai salju mm. yang menyebabkan mm. uh, nanti nantinya juga bisa jadi landslide dan lain-lain yeah. itu kan juga yeah. akan berbahaya itu bisa diceritakan dari segi data dari segi data mm. yang terkini itu mm. tentang tentang informasi-informasi uh, itu kemudian yeah. uh, bisa diceritakan uh, mereka cara mengatasinya misalnya paper-paper atau literatur review ya di sini mungkin di literatur review nggak masalah sih ya yang penting mm -hmm. kalau di literatur review itu dibahas uh, bagaimana cara setiap uh, researcher atau setiap peneliti itu mengatasi masalah landslide mm -hmm. mungkin ada yang sama mungkin ada yang beda metodenya yang mm -hmm. dijelaskan oleh uh, bu nusa tadi ya mm -hmm. tapi paling nggak kita kalau di, mungkin introduction ini di bagian background aja berarti kita menjelaskan backgroundnya secara detail mengapa yeah. itu penting mengapa itu mm -hmm. nanti jadi permasalahan mungkin ada kalau ini kan ya data uas ini kan nggak uh, kalau saya nggak menyarankan seperti ini ya. Mendingan di di tabel atau info infografis di mana uh, hmm. faktanya adalah misal tahun sekian landslide uh, kerugiannya berapa orang yang meninggal berapa kemudian uh, impactnya apa. Hmm. Terus uh, di negara la lain mungkin kalau misalnya ada datanya juga kerugiannya berapa impact-nya apa, yang uh, yang meninggal berapa, itu uh, jatuhnya gimana, gitu. Jadi, informasi-informasi itu yang memang kalau kita mau fokusnya introduction adalah background, ya. Mm. Lebih baik itu uh, kita elaborasi semua, uh, semua kemungkinan, possibilities yang memang, yang khususnya ini ya, khususnya untuk landslide. Baru kita ceritakan ketika mm -hmm. kita sudah menceritakan bahwa landslide itu berbahaya, mungkin dan lain-lain, datanya dan lain-lain. Kita baru mm. mungkin fokus kita adalah terenggalek distrik di mana terenggalek distrik di Indonesia mm. uh, bagian mana gitu. Mm. Kita menjelaskan. Jadi case nya kita adalah terenggalek distrik. Kita memang tidak tidak bisa mengatasi seluruhnya, cuman uh, case nya terenggalek distrik distrik itu uh, ada 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 ini ya, ada keunikannya ya. Misalnya uniknya terenggalek distrik itu seperti apa juga bisa diceritakan di introduction. Terus low low income low income population itu juga bisa dilihat. Kenapa tiba-tiba ada low low income population di sini? Kan kita bahasnya di sini adalah terenggalek, habis itu bambu dan lain-lain ya. Tapi uh, ada low income population. Nah ini ini yang uh, sambungannya menurut kami juga agak kurang-kurang kurang kurang ini ya kurang kurang enak kurang, kurang pas enak, ya kurang enak kalau ini, ini memang hmm. ya karena ma, e, pengertiannya memang waktu itu saya Ponorogo Trenggalek, sama satu lagi Pacitan ya jadi ya. itu rata-rata kan memang desa ya dengan e, orang yang sangat-sangat sederhana ya Sangat ya. sangat ya. Itu enggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau disebut hmm. itu, cuman awalannya harus enak flow-nya Jadi, tadi hmm. kita menjelaskan tentang landslide, kemudian hmm. permasalahan yang ada. Kita tampilkan infografis hmm. yang memang data-data hmm. uh, terkini tentang landslide, hmm. banjir, dan lain-lain. Kemudian, hmm. uh, permasalahannya apa? Orang meninggal, apa terus, hmm. misalnya kerugian? Kerugian hmm. itu menyebabkan apa? miskinan atau yang hmm. lainnya jadi orang nggak punya rumah, orang nggak hmm. punya rumah ini padahal pedesaan. Jadinya dia tinggal di mana, hmm. kemudian makan apa. Nah, itu hmm. itu uh, flow diceritakan seperti itu. Kemudian hmm. fokusnya adalah di Tenggalek District, di mana Tenggalek hmm. District dan misalnya tadi Pacitan dan Dan hmm. satu yang lagi Pacitan, uh, uh, Tenggalek, uh, Ponorogo Ponorogo itu termasuk uh, banyak pedesaan di mana pedesaannya mm. bla 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 gitu kan bisa mm. itu bisa dijelaskan intro intronya nggak apa apa yeah. mungkin satu, satu halaman satu halaman ya satu halaman tapi yeah. tapi lebih jelas mm. apa sih objektif dari yang mau di, di mau di ini ya, ditangkap mau yeah. di deliver ya apakah mm. apakah landslide nya apakah mm -hmm. metode untuk mengatasi itu apakah apa kemudian di mana uh, itu bisa diterapkan. Apakah semua bisa menerapkan ini kan enggak juga kan? Maksudnya uh, bisa. Tidak, bisa. Tidak. semua tidak semua daerah bisa menerapkan, cuman uh, para apa approach yang bisa diterapkan. Nah, itu yang harus yeah. harus yang di bahwa approach-nya bisa diterapkan cuman dengan apa? Dengan wah, variabilitas apa aja itu hmm. mungkin bisa dijelaskan. Literature review juga tadi metode-metode yang sudah digunakan orang atau metode-metode apa yang untuk mengatasi hal-hal tersebut itu dicerahkan secara runut ya bu karena ini referensi dari 13, 1 kalau bisa biasanya sih runut dari 1, 2, 3, mm -hmm. 4, 5 itu seperti seperti mm -hmm. itu sih kalau itu bahas intro, bagian introduction sama literatur mm -hmm. review ya mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. nah mungkin ini juga disesuaikan sama Uh, template jurnal yang makanya tadi uh, kami tanya uh, mau disapit ke jurnal mana biar kadang terkadang memang jurnal itu ada template yang memang harus kita ikutin misalnya dia yeah. mau ada literatur review nih pokoknya introduction itu mencakup itu kadang-kadang ada tulisannya ya yeah. uh, mencakup literatur review jadi tidak perlu ada section literatur review biasanya ada kayak gitu tapi kalau memang secara secara normatif enggak nggak Gak masalah sih literatur mm, 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 mm. ya nah, tadinya ini mm. memang gini kenapa kayak lompat-lompat literaturnya itu karena ini, ini maunya urutan ya urutan eh, apa eh, dari abjad sehingga yang dikutip kan nggak harus urutan kan gitu. Jadi eh, makanya kayaknya lompat-lompat. Tapi ini oh. semula karena yeah. memang uh. Uh, uh, Korea ini, Korea terus disuruh ke apa dia di uh, de, de uh, uh, tidak diterima gitu. Terus akhirnya saya mau masukin ke ini dengan perbaikan yeah. sih. Yeah. Iya, nanti diikutin aja misalnya kalau yeah. emang okay. referensinya itu urut uh, abjad. Ya berarti memang urutan saja tapi kalau misalnya yeah. referensinya memang harus satu duluan, ya yeah. silakan. Oke okay, oke. Okay. Oh, kalau 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 saya ini kan referensi I triple I. Ya. Kotak uh, siku ini I triple I dan lain-lain. Kalau mm -hmm. misalnya yang kayak apa itu lebih ke arah ini kan uh, siapa at all? Biasanya tahun 2000 berapa? Kalau itu Oh iya yeah. Kan itu kan nggak ikut nggak urut nomor ya. Nah ini mm -hmm. kan agak agak rancu Apakah I triple I? apakah apa, apa atau yang lain itu misalnya mm -mm, mm -mm. Bibliografi yang dipakai itu apa sitasi model-model mm -mm, mm -mm. mode sitasinya seperti apa mm -mm, itu mm -mm. mungkin diikutin aja ya yeah. tapi kalau kalau saya tahu tahu kami yang yang kurung siku ini antropologi nah kemudian mm -hmm. yang saya menarik sih ini approach dan metodologinya uh, surveinya seperti mm -hmm. apa ya bu kalau boleh tahu survei yang dilakukan dan yeah. apa aja yang disurvei dan uh, Surveinya itu bagaimana, Maksudnya surveinya bagaimana adalah uh, apakah survei itu kan terkadang ya survei kita itu ada ada namanya standar untuk pertanyaan, ya. untuk pertanyaan Jadi dan lain-lain itu. Ya mungkin ini agak keliru memang metodenya dalam artian uh, sebetulnya mungkin studi kasus. Jadi gini, sur, yang dimaksud itu adalah memang kami langsung berhubungan dengan penduduk setempat, terus kelompok apa namanya mereka tuh kelompok apa ya lupa namanya pokoknya kelompok masyarakat lah ya. Kelompok masyarakat terus uh, staf dari uh, Pemda ya, staf-staf Pemda yang menangani ini, terus dari BNPB ya, dari PNPB Eh uh, terus eh uh, ya wawancara langsung, saya wawancara langsung, malah ada FGD gitu. Ada FGD dengan masyarakat eh uh, Sifatnya seperti itu. Mungkin metodenya itu dibilangnya studi kasus aja ya. Hmm, ya. Yeah. Bisa sih studi kasus, Cuman tetap aja ketika kita mau survei itu biasanya ya. Kalau survei hmm. itu kan uh, kalau 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 kami di sistem informasi itu kan ada hipotesis 1 2 3 4 5 hmm. 7 ya kalau nggak hmm. salah. Biasanya ada nah, seperti itu. Biasanya memang dituliskan. Hipotesis satu itu kita apa? Hmm. Karena kita memang uh, sosial ya. Iya. Yeah berdasarkan hipotesis, jadi kita sudah punya mm. hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan itu beda, hipotesis mm. 1 tentang apa hipotesis 2 tentang apa, hipotesis 3 dan lain-lain mm. mm. itu yang akan nanti menjadi dasar ketika kita mau membuat uh, angket survei ya, untuk survei, atau kita mau membahas di fokus group discussion itu membahas apa, karena mm. tidak mungkin fokus di, uh, ketika kita menggunakan fokus group discussion kita punya uh, key, apa ya, key Q card ya, key card itu untuk uh, sekiranya kita mau bahasa, Pak, ketika kita mau fokus ke misalkan di discussion di masalah ini, kita key cardnya tentang apa, jadi kita bisa mengekstrak informasi tersebut nah itu kalau sebagai metode, berarti kita harus menjelaskan uh, mm -mm. surveinya bagaimana, apakah yang, mm -mm. yang diambil itu berapa banyak uh, mm -mm. Uh, respondennya kemudian uh -huh. apa saja yang ditanyakan misalnya apa uh -huh. yang ditanyakan apakah pertanyaan tersebut sudah valid dalam artian uh -huh. valid itu adalah kalau untuk kasus yang ini memang biasanya ditanyakan seperti ini dan memang itu sudah verifikasi katakanlah uh, saya kami juga kurang paham ya kalau tentang survei tapi valid. yang kami pahami adalah ketika survei itu memang apakah itu metodenya random atau nggak random mm. untuk setiap orang kalau misalnya random itu seperti apa mm -hmm. kalau nggak random itu bagaimana pemilihannya apakah biasnya itu bisa di bisa di, mm -hmm. di, di itu itu juga harus dijelas dijelaskan dan survei so, oh, oh. itu berarti soal data nah datanya dari mana aja ini ini tadi kan belum dijelaskan. sebenarnya belum mm. eksplis, secara eksplisit detail dijelaskan meskipun ada ini ya data bla itu uh, dijelaskan juga secara mungkin geografis atau gimana yang datanya yang diambil adalah ini kemudian uh, mungkin kalau kalau mungkin kita praktikal komputasi saya lebih lebih senang ini ya bu ya kayak uh, lebih senang berdasarkan tabel ya atau kalau kalau tulisan itu kita memang nggak nggak terlalu untuk menjelaskan data dari ambil dari mana aja karena hmm. memang Uh, kita memang uh, mindsetnya itu lebih lebih enak ke tabel gitu kadang-kadang, kadang kadang. mm -hmm. tapi nggak yeah. masalah sih, yang, yang penting uh, apakah data itu lengkap, kita informasikan, jadi tidak ada tidak ada yang memang uh, uh, apa ya, yang memang ditutupi bagaimana cara data collection, B mungkin mm -hmm. bisa juga jelaskan data collection, data data interpretation, data analysis, data analysis mm -hmm. itu bisa bisa jadi satu-satu ini ya satu satu bagiannya mungkin teknik di mm -hmm. yes, itu bisa masuknya data analisis data interpretasi mungkin interpretasi dari bagian expert data uh, data collection itu mungkin bagaimana cara ngambil datanya berapa jumlah sampelnya berapa jumlah survei mm -hmm. respondennya mm -hmm. uh, daerah mana saja yang diambil kenapa mm -hmm. diambil itu apakah memang itu random apakah memang uh, sesuai dengan misalnya keep, keep, ketika kita metodenya fokus ke discussion, kita sudah discuss discuss dengan bapak Dada dan Uh, satuan kerja setempat uh, mungkin mm -hmm. ambilnya di sini-sini-sini itu mungkin berdasarkan pertimbangan itu bisa jadikan satu satu ini ya satu informasi bahwa data kita ambil berdasarkan uh, FGD dari Bapeda dan mm -hmm. regional work uh, setempat bahwa data tersebut adalah data tersebut yang paling penting karena bla itu mungkin mm -hmm. ada penjelasannya jadi mm -hmm lebih ya, ke arah ya. itu sih, oh, kalau ya, ya. Okay. soal data ya, karena hmm. karena uh, ini kan mani, uh, bagaimana cara kita manifestasi data ini, ini karena kita main sosial berarti mainnya banyak-banyak kan uh, analisis sama data gitu, datanya hmm. datanya juga harus bisa dijelaskan dengan detail, kalau memang mau uh, fokusnya di situ, Terus, metode yang diambil juga, walaupun survei atau hipotesis itu juga biasanya dijelaskan bagaimana, bagaimana saya kami juga kurang ini ya kurang familiar ya bu yeah, 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 yeah. Tapi biasanya memang kalau kita lihat-lihat paper yang yang kalau di kami itu sistem informasi biasanya ada hipotesis untuk mengambil survei dan lain-lain itu ada H 1 sampai H 7 dan lain-lain gitu. Ya yeah, yeah. mm -hmm. Kemudian bagian results kalau mau. Nah following terbis, Nah ini maksudnya yang gimana sih bu yang ini? Ini pengertiannya memang, terbis itu di tempat yang tempat FGD itu, tempat FGD, tempat eh, yang masyarakatnya itu, eh, apa namanya, akan dipindahkan ke terbis ya. Jadi, kan eh, mereka longsor, banyak yang longsor di mana-mana, terbis itu masih lebih stabil. Makanya, di FGD-nya, di oh, terbisnya oh, ada nama village, nama, oh iya, iya, nama desa, nama desa, desa, hmm. Hmm. Ya, mungkin harus ditulis ya, terpisah, eh, apa, terenggalek, distrik Indonesia gitu ya. Iya, itu, itu mungkin hmm. juga bisa membantu. Ya, cuma, hmm. ya, konsep saya adalah, apakah data ini adalah sebagai result ya. Maksudnya, dalam artian, kita tujuannya tadi untuk, untuk ini ya, untuk misalnya, untuk gimana cara, eh, kita mengusulkan ini gimana ya cara evaluasinya ya kok saya 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 belum belum paham sih sebenarnya bagaimana yeah. cara mengevaluasi yang seperti ini gitu ya yeah, um. jadi gini e, sebetulnya solusi itu memang e, diterapkannya e, waktu itu akan diterapkan diterbis gitu solusi yang saya berikan gitu akan diterapkan dulu du, lebih dulu diterbis waktu itu begitu Uh, saya? sehingga perlu data tanah, hmm. makanya saya berikan data tanah terbis karena kalau kita membuat suatu uh, solusi kalau di teknik sipil itu harus punya data tanah dari tempat itu gitu. Uh, ini maksudnya kalau perhitungan ini uh, maksudnya G, tadi ini juga ada oh iya itu perhitungan-perhitungan di dalam untuk ya jadi gini di dalam teknik sipil itu yang paling uh, membuat suatu uh, longsor pokoknya ada pergerakan lah gitu ya entah miring, entah retak, entah longsor itu adalah gaya-gaya uh, dorongan ya gaya-gaya dorongan baik itu dari tanah, dari air dan sebagainya. nah itulah rumus-rumus uh, yang dimasukkan untuk memperhitungkan uh, uh, apa namanya tekanan-tekanan eh, gaya itu apa namanya eh, makanya dikasihkan data tanah juga supaya solusi itu harus tepat dengan data struktur tanah maksudnya ya struktur tanah bukan bukan apa eh, hanya terlihat tanahnya bukan struktur tanah maksudnya mekanika tanah lah gitu ya. Eh, ini saya flownya uh, agak belum paham sih Bu. Mungkin mungkin oh, kalau ya, ya. Uh, okay, okay. bagian ini ya. Maksudnya uh, kita akan meng, uh, meng apa ya kalau ini mungkin dikoreksi ya Bu kalau salahnya yeah. saya salahnya. Ini yeah, uh, ini akan mengimplementasi di desa terbis ya. Di mana yeah, kita juga yeah, harus yeah, mengukur, yeah. mengukur 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 terus struktur tanah dan lain-lain berdasarkan yeah. perhitungan yang tadi ya. Iya. Yeah. Iya. Nah, mm. uh, hasilnya dari paper ini sendiri apa ibu ya maksudnya hasil-hasil maksudnya hasil, hasil, hasil konkretnya Apakah Terbis-terbis uh, uh, terbis bisa dijadikan uh, desa untuk uh, uji coba atau atau apa ya Bu Maksudnya hasil, hasil ya. outcome dari dari ini dari paper ini apa ya jadi gini pengertiannya ini solusi ini untuk semua eh, Jenis eh, daerah yang berkontur Ya, dengan tanah yang mudah longsor. Kalau bahasa teknik sipilnya ekspansi soil ya. Jadi uh, solusi ini berlaku dan dan memang saya udah download data-data dari baik Sumatera maupun Nusa Tenggara dan sebagainya. Memang rata-rata dia dalam keadaan hujan uh, longsor dalam uh, dan kebanjiran dalam keadaan kering kekeringan itu ya. Jadi jenis tanahnya yang di in Indonesia tuh kenapa mudah longsor yang utama ya mudah longsor yeah. itu karena memang subur baik baik untuk tanaman tapi tidak baik untuk uh, struktur bangunan mm -hmm. atau uh, tapi gitu tapi ini berlaku untuk semua pengertiannya semua tuh uh, sistem Uh, secara secara sistemnya itu bisa berlaku untuk semua bukan hanya di Indonesia sebetulnya kan saya juga sering uh, pelajari dari tempat-tempat di negara lain ya yang berkontur gitu mungkin gitu sih kalau, uh -huh. kalau menurut saya uh, uh -huh. bagian ini sebetulnya bagian dari salah satu bagian dari metode ya. kalau menurut saya uh -huh. ya uh -huh. ini bagian uh, bawah kita akan mengunci coba kain di filter bis karena blablabla itu bagian dari satu metode okay. hasilnya adalah nggak uh, tahu apakah kualitatif atau kuantitatif misalnya kualitatif adalah ukuran bahwa uh, uh, desa terbis dengan karakteristik seperti ini bisa mm -hmm. bisa kita implementasikan uh, metode yang kita kita memang uh, apa kita memang buat untuk uh, mengatasi banjir dan longsor mm -hmm. itu kuantitatifnya mm -hmm. mungkin berupa angka berapa Persen kita bisa melakukan itu kualitatifnya mm -hmm. dari dari perhitungan yang kita lakukan uh, kita bisa kita bisa uh, kita bisa apa ya memapping bahwa oh ukuran ini memang bisa untuk kita implementasikan karena bla 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 adalah alasannya mungkin resultsnya berupa mm -hmm. apa berupa hasil kualitatif atau kuantitatif kalau mm -hmm. yang bagian ini uh, saya mengertinya adalah ini adalah met, uh, salah satu approach atau salah satu metodenya mm -hmm. yang, yang mm -hmm. Ya ini mungkin gaya, gaya tulisan aja sih sebenarnya. Mm -mm, mm -mm. Tapi intinya adalah uh, hasil yang kita harapkan itu mungkin bisa di mapping ke kuantitatif atau kualitatif. Apakah nanti kalau kualitatif mm. berarti kita punya punya suatu metrik atau ukuran tertentu mm -mm. Uh, kualitatif itu oh bisa itu apa dasarnya dan lain-lain. Kalau kualitatif berarti ada ukuran misalnya yang tadi dari persamaan ketika kita ukur itu hasilnya uh, berupa angka misalnya katakanlah ya sebagai contoh kalau sebagai contoh 66 meter persegi itu angka yang uh, uh, yang mungkin diharapkan tapi kita dapatnya 65 berarti kan masih bisa valid itu berarti angka ini berarti benar gitu. maksudnya uh, metode yang kita terapkan itu berarti uh, sesuai dengan mm. semua dengan jenis-jenis kontor seperti ini yeah. nanti bisa diimplementasikan mm. itu mungkin kuantitatifnya seperti itu tapi uh, mungkin lebih lebih ini ya lebih terorganisir aja ketika kita mau mm. memperlihatkan resultnya dulu mm. hasilnya itu apakah nanti kuantitatif atau kualitatif uh, nanti misalnya ada hasil kuantitatif kenapa diskusinya, kenapa bisa hasilnya seperti itu itu mungkin penjelasannya bisa lebih dalam lagi kalau yeah. menurut saya sih, seperti itu yeah, cuma yeah. nanti nanti kita baca-baca <laughs> lagi karena saya juga ini ya. Iya, yeah, yeah. yeah, nanti saya juga perbaiki-perbaiki uh, lagi dulu. Hmm. Nah, Ini gambar-gambar ini sebaiknya, ya ini kan yang jadi ini ya menjadi fleksibel ya bu. Kalau sentuh landslide dan lain-lain ini mungkin agak yeah. diperbesar sih. Ya oh ya yeah, ya. Yeah. Hmm. Dan okay. mungkin diperjelas, deh. Uh, ya diperjelas sih. Hmm. Nah, ini yang jadi solusi. Hmm. Kemudian conclusion, conclusion. Uh, ini mungkin kalau kalau uh, banyak sih variasi bagaimana cara menulis conclusion ya. Tapi mm -hmm. Biasanya sih conclusion adalah summary pertama, summary mm -hmm. apa yang kita kerjakan, kemudian uh, kontribusi dan hasilnya yang kita mm -hmm. kita dapatkan. Nah ini kan memang mm -hmm. ada major finding dan policy recommendation yang mm -hmm. ini sudah di describe ya. Mm -hmm. Ya menurut saya sih sudah sudah oke. Okay. Cuma tapi tadi di result itu dielaborasi, jadi kan yeah. conclusion adalah ketika kita melihatkan hasil tersebut, uh, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mm -hmm. ini, ini, ini. Jadi hasilnya, hasilnya dulu nih tampilannya mm -hmm. kualitatif, kualitatif tadi kalau menurut saya. Mm -hmm. yeah. Yeah. ya itu sih. Kalau yeah. uh, referensinya mungkin saya nggak bisa bicara banyak karena. Uh, mungkin protein uh, teknis sipil ini 2020 udah udah cukup baik sih makanya dari mostly kan 2017 ke atas 2016 ke atas kayaknya masih. cuman tadi uh, intronya tadi kita coba ambil yang paling baru yang memang kalau memang kita mau survei di tahun 2020 atau 2021 berarti permasalahannya yang di ada di 2020 atau 2021 yeah. memang jadi concern. nah kita bisa ngambil data sebelum sebelumnya ketika kita sudah kita ketika kita sudah Uh, Mengintro intro dua ribu itu masih terjadi masalah. Bagi kan uh, dari selama atau kita ngomongnya selama lima tahun belakangan ini, gitu. Misalnya hmm. bisa, 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 oh ya ya ya. Hmm. Hmm. iya, ya mungkin mas, ya iya, 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 iya uh, ya yeah. uh, yeah, menarik ini apa namanya uh, penelitian yang dilakukan Tadi saya mungkin uh, salam kenal dulu pada Bu Nusa iya yeah. sama, sama sama Pak salam kenal ini kalau boleh jadi tadi uh, memang tadi beberapa udah di, di apa ya sudah dijawab sama Mas Robi juga kalau Yeah. Tapi menurut saya ini tadi saya coba searching-searching uh, di uh, di Google. Ya. Boleh share screen mana? Oh, saya share, share screen dulu. Share screen. Share screen. Nah, ini terlihat ya, Bu ya? Jadi tadi yeah. saya coba uh, cari solution to overcome landslide dan lain sebagainya itu saya dapat mm -hmm. ada mm -hmm. satu jurnal bagus MBPI mm -hmm. MBTI ini kalau kita buka uh, dia semoga terlihat ya nah tentang general overview of risk reduction strategies for uh, nggak begitu kelihatan sih oh, yeah. <laughs> uh, apa kecil ya uh, kecil ya yeah. Oh ya, ya ini, udah oke oke. Iya ini 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 saya lihat 2020. Mm -mm. Jadi, mm. artinya uh, apa namanya problem ini juga masih banyak orang gitu masih mm -mm. banyak yang uh, teliti gitu jadinya jadi yeah. jadi bagus juga mungkin ini bisa jadi sebagai apa namanya Ini ada di jurnalnya sustainability ya. Mm -mm. Sustainability itu kalau kita lihat mm -mm. di Si Mago itu dia C 2 ya ini cukup hmm. bagus berarti. Ya ini maaf nih mungkin memang saya kurang update karena ini sebetulnya udah saya mulai masukkan 2017 akhir oh, masih enggak iya. nggak apa ditolak pindah hmm. lagi pindah lagi jadinya mungkin saya kurang ini. Ya oke okay, oke. Okay. Ya berarti mungkin salah satu cara mau nggak mau nih kan kita update sekarang berarti ya. update juga update juga referensinya. Iya, iya, iya. Ada juga referensinya dan tadi saya cari itu juga ini kan departemen uh, civil engineering kan mm -hmm. juga uh, sangat cocok gitu. Mungkin ini bisa mm -hmm. jadi salah satu tujuan mm -hmm. juga gitu. Mm -hmm. Nah, uh, nanti di sini nanti ibu, ibu bisa lihat beberapa ini ini review ternyata re review ya review. Mm Heeh. -hmm. di sini uh, bakal berkembang banyak tuh menjadi apa namanya literatur literatur yang Mm -hmm. oke, okay. nah dari sini itu menurut saya yang perlu di saya tadi baca sekilas uh, ini dan juga uh, paper yang ibu buat itu mm -hmm. yang pertama mungkin uh, seperti yang disampaikan kalau nggak salah uh, Pak Teguh ya hari kemarin itu kadang kan kita tidak kadang uh, reviewer ataupun nanti pembaca itu tidak tertarik dengan tergalek gitu maksudnya yeah. oh yeah. iya okay. tertarik dengan tergalek mm. tapi tertarik mm. dengan karakteristik apa yang ada di tergalek gitu oh iya yeah, iya yeah. oke okay. jadi mm. mungkin tadi ya, Ibu lebih apa lebih bisa apa namanya misalnya di bab dua gitu katakanlah mm -hmm. ditulis tuh karakteristik tergalek itu seperti apa da dari segi yeah. okay. tadi apa namanya geografi, geografi. eh geografi. ya nah, uh, apa apa uh, uh, geologinya Ya, topografi, biologinya. topografi gitu ya? Oke, okay, oke, okay. ya. jadi dari situ nanti uh, jelas gitu, jelas permasalahan yang ibu hmm. sasar itu adalah karakteristik yang seperti apa gitu, atau, yeah, yeah. Okay, atau okay. memang untuk semuanya gitu. Misalnya, enggak yeah. tahu sih, saya, apakah kalau tanah, alam juga bisa, tanah sawah, tanah cadas, atau tanah apa itu, katakanlah nih, saya orang awam ya, mm -hmm. apakah? apa yang kapur itu juga bisa menerapkan itu kan itu perlu yeah. diperjelas juga gitu jadi betul betul jadi, uh, jadi nanti di apa namanya uh, pembaca itu akan dapat hmm. mappingnya itu jelas gitu oh oke okay, yeah. ini metode hmm. ini dipakai untuk tanah seperti ini jadi ya yeah. uh, nah katakanlah ibu berikan satu apa ya bumbu gitu oh lokasinya di Tergalek. itu gak apa apa juga gitu atau mungkin di yeah. memang memang ada ada alasan khusus gitu di punya struktur tanah yang lain daripada yang lain mungkin ya Oh ya, yeah. Atau... e, kebetulan enggak e, Dan saya sudah nyantumkan sebetulnya geografis, geologi, sama topografi. Sebenarnya saya udah udah hmm. petakan artinya. E, dan di, di kalau nggak salah di discussion juga saya udah bilang bahwa ini berlaku untuk stipe e, Tanah yang berkontur mudah longsor. Seperti itu, makanya kenapa di intronya saya masukkan juga data curah hujan. Itu bisa menunjukkan bahwa dengan data curah hujan yang sangat tinggi, itulah yang bisa mengakibatkan longsor. Gitu, makanya sih seperti itu sebetulnya. Nah, apa namanya? Jadi, ini untuk berlaku semua, bukan hanya di Indonesia, di tempat-tempat lain, gitu. Yang mudah longsor tuh banyak, pak. Pengertiannya yang paling banyak memang jenis tanahnya namanya lempung ya, pak ya paling hmm. sering lempung. Tetapi jenis tanah longsor yang lain kalau dari geologi namanya itu eh, tanah endapan hasil endapan itu paling mudah longsor. Nah itu bisa berlaku gitu. Apakah itu kapur? Apakah itu jenis yang lain? Itu bisa yang yang pengertiannya dilakukan seperti ini, yang mudah longsor makanya di sini saya tekankan yang mudah longsor karena memang saya pernah diskusi sama orang geologi e, jenis tanah yang mudah longsor itu kalau kami kan kenalnya lempung gitu ya, dia bilang e, yang terdiri dari endapan gitu, jadi endapan e, e, zaman dahulu kala gitu, jadi nggak bukan harus itu. Nah itulah makanya saya menekankan yang berkontur dan mudah longsor itu mungkin karena kalau jenis tanahnya kan saya nggak meneliti yang lebih detil lagi yang lain walaupun saya dapat informasi itu memang dari eh, tim geologi baik yang di Jawa Barat maupun yang di Jawa Tengah itu ya yeah. ya yeah. uh, oke okay. ya yeah, terima kasih ya yeah, mungkin uh, apa lagi ya dari sini juga ini ini nanti mungkin silakan ibu baca dekat sama yeah. juga? Iya. Yeah. Kalau di sini itu ada definisinya juga nih apa banjir itu apa kekeringan itu apa itu. Jadi mungkin oh. apa? Uh, kurang tahu juga sih saya juga. Apakah definisi banjir itu adalah uh, seperti apa? Tuh sepertinya perlu apa ya perlu definisi yang uh, entah rigid atau apa ya. Kalau di sini kan mm. ya definisikan mm. ya. Maksudnya definisinya. Yeah. Banjir itu apakah kalau hujan banyak itu banjir, apa seperti apa, deh. mungkin itu perlu juga itu. Di, 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 terus kekeringannya itu yeah. yang, yang kekeringan seperti apa. Nah, kalau dari sudut pandang saya sendiri, mungkin dari uh, pengalaman, ketika kita memberikan definisi yang jelas nih, apa namanya mm. banjir, terus kekeringannya seperti apa, mm -hmm. nanti kan di, dievaluasi, apakah diukur juga gitu maksudnya efektivitasnya seperti apa artinya mm -hmm. kan apa, banjirnya tuh ukurannya seperti apa terus apakah mm -hmm. sukses berarti ya ada definisinya kan sukses mm -hmm. apa banjir kalau sukses berarti tidak ada banjir kan ya. mm -hmm. kalau kekeringan berarti tidak ada kekeringan nah itu mm -hmm. uh, mungkin bisa diperjelas lagi gitu nah mm -hmm. nanti juga apa namanya Ternyata, ternyata ini ada banyak nih definisi-definisinya, ya, yeah, yeah, pada makasih. fluvial, fluvial, kostal dan lain sebagainya. Mm -mm. Mm -mm. Betul, mm -mm. Uh, ya, kira-kira itu sih, kalau dari saya, jadi yeah. artinya kasih. Uh, apa namanya, eh, uh, ini harus, harus berlanjut sama satu lagi sih. Uh, ya tadi sudah disinggung juga jadi presentasinya juga penting gitu artinya uh, kalau dari apa tulisan itu kadang ini ada sedikit yang kurang rapi gitu katakanlah, ini kan objektif, ini tidak yeah. ada titiknya, ini tidak ada titiknya oh iya 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 terus yeah. apa namanya uh, ini analisis ini di analisis ini beda nih Apa titik koma, jadi Ya, yeah, 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 okay. Kalau kalau dari pengalaman saya, ya, mereview itu kan dia butuh apa ya? Kadang itu volunteer ya. Yeah. Ada juga yang enggak jadi. Jadi pertama itu harus disajikan sesuatu yang rapih gitu. Yeah, Karena yeah. kalau tidak rapi dan ini bisa bingung nih yang baca kan? yeah, Kalau yang baca yeah, bingung, yeah. dia harus baca berulang kali. Nah, biasanya yeah. kalau baca berulang kali atau bingung dari uh, pandangan pertama nih pandangan pertama mm -hmm. udah nggak menarik mm -hmm. udah bingung dia yeah. jadi kurang ini kurang ya yeah. nggak mm -hmm. yeah. mm -hmm. interest gitu ini sebenarnya nulis apa gitu mm -hmm. kan jadi yeah, yeah. Mm -hmm. jadi hal-hal teknis seperti ini itu di awal harus diminimalisir gitu iya yeah, ya yeah. siap mm -hmm. terus ya kira-kira seperti itu ya jadi yeah. apa namanya Biasanya nih kalau dari yang saya dengar juga itu reviewer itu membacanya judul Iya. Yeah. Judul menarik dia membaca abstrak. Mm -mm. Terus dia abstrak tertarik dia membaca hasil gitu. Hasilnya mm -mm. langsung jadi sekarang mm -mm. tuh loncat gitu nggak dibaca mm -mm. semuanya. Iya iya iya. Hasilnya make sense gak gitu atau conclusion nggak tahu. Kalau bagus, baru dia baca, baca metodenya gitu. Metodenya apa mm -mm, mm -mm, ya? Yeah, yeah. nah, terus apa namanya? Ada juga uh, tips yang mungkin beda-beda ya tergantung format. Mm -hmm. Ada juga yang um, jadi menuliskan um, kontribusi novelty mm -hmm. atau originality itu di paragraf-paragraf terakhir introduction gitu. Jadi mm -hmm. langsung dicari itu di di bagian terakhir hmm. hmm. itu ngapain sih? Nah ini kan ya di, udah ditulis nih objektif, cuman nah, sepertinya kurang panjang. Introduction, itu kita hmm. dibahas. Ya, yeah. jadi paragraf terakhir dari introduction tuh justru apa Pak tadi? Uh, dia apa namanya? Kontribusinya ditulis di situ, oh, jadi yeah, okay. kita ngapain kontribusi ataupun novelty mm. atau original mm. ini nanti ditulis okay, di situ. Okay, okay. Statement of contribution biasanya bahasanya okay, statement okay. of contribution. Jadi so, oh ya 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 oke oke ya ya itu berdasarkan pengalaman tapi saya yeah, rasa yeah. bisa juga diterapkan itu. Mm. Mm. Uh, ya kira-kira seperti itu. Kalau oh, misalnya yeah. Tadi terkait dengan literatur, apa ini mm -hmm. angkanya bolak-balik? Itu mm -hmm. mungkin nanti ibu bisa cari kalau menggunakan word itu menggunakan Mendeley ya Mendeley. Iya iya iya. Nanti apa namanya akan terajah sendiri angka-angkanya gitu. Jadi yang pertama mm -hmm. muncul itu adalah satu gitu pasti. Mm -hmm. nah, sama mungkin tadi yang figur satu dua tiga nggak bisa, mungkin nggak jangan diginikan ya bu kayak. Eh, figur satu tapi A B C mungkin kalau memang ada tiga Oh kan? gitu nah, kalau satu dua satu dua tiga itu udah udah figurnya berbeda apa oh, iya, yeah, berbeda Oke 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 biar agak okay. lebih ramah okay. mm. baru yeah, baru yeah. lihat saya Hmm, iya, makasih Mungkin kalau mungkin bagi teman-teman juga ada yang pernah dengar nih kalau word itu pakai Mandalay itu suatu yeah. suatu solusi ya Iya yeah, Iya yeah, Iya yeah. Atau mm apa ada yang menggunakan latex ya jadi namanya itu latex, latex itu dia uh, silakan dipelajari jadi dia uh, apa namanya kita menulis menggunakan template yang dikasih kemudian dia uh, memang bukan kayak word ya yang word juicy is word get ya kalau latex agak berbeda jadi apa yang dilihat itu Bukan yang ditulis, tapi harus mm -mm. dikompil dulu nanti jadi jadi apa nama dokumen yang rapi. Mm. Ini LaTeXnya yang ini ya dokumen preparation system. Mm -mm. Mm -mm. Terus kalau buat ya tadi Mendeley. Iya yeah, iya yeah. siap. Ya, yeah, kira-kira seperti itu. Iya yeah, terima kasih. Jadi terima saya... kasih banyak. Mm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bisa, mau masukannya. Di review nih, Pak. Iya, iya. Nambahin boleh. Oh, mungkin silakan yeah, Mas Amir. Iya, yeah. terima uh, kasih. Uh, baik, saya ikut menambahkan nggak apa-apa ya Bu Iya, yeah, uh, iya. Itu justru senang Pak <laughs> Salam kenal juga uh, Saya Nur Hamid Salah satu asisten Prof Wisnu. Uh, iya. Yeah. Jadi banyak dibahas juga oleh Mas Robi dan hmm. Mas Raffika. Rafika Uh, kalau bu saya pertama ingin uh, menanggapi ya atau memberikan feedback terkait mm. uh, format dulu ya bu. Yeah. Tadi juga disampaikan kalau uh, untuk terkait terkait uh, presentation bisa mm. menggunakan bantuan Mendeley, Jadi yeah. kalau saya mm. pertama kali melihat tadi memang terlihat kalau ini uh, belum uh, belum pakai pak. Iya, pertama belum pakai, dan kedua uh, habis berkali-kali diedit gitu, makanya jadinya hmm. agak kurang rapi ya. Iya, iya. Benar-benar, Pak. Ini berkali-kali masuk dulu. Ke... <laughs> iya, nah, makanya jadi template-nya jadi agak kurang rapi gitu. Terus secara tek, uh, teknis uh, dulu, yang pertama yang ingin saya... Uh, komentari yang pertama kan uh, tadi disampaikan Mas Grafika kan kalau reviewer pertama kali membaca judul ya Bu. Iya. Yeah. Mm. Jadi kalau saya di sini membaca judulnya agak 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 pertama langsung agak kebingungan. Mm -mm. Uh, yang di sini kan Ibu menuliskan sentence ya. Di sini ada subjek mm -mm. kemudian ada verb, kemudian ada sesuatu di belakangnya. Jadi mm -mm. kalau menurut saya sih agak kurang umum aja ketika kita gitu. menuliskan judul menggunakan sentence. Mm -hmm. Biasanya memang phrase 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 mm -hmm. atau mm -hmm. Uh, misal infiltrate uh, groundwater to solve bla 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 seperti itu biasanya. Mm, Jadi mm, mm. agak umum ketika menuliskan seperti ini. Mm, kemudian mm, mm. Uh, penulisan judulnya juga uh, sebaiknya kan ini untuk penulisan huruf kapitalnya juga disesuaikan ya, Bu. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Jadi uh, nah kemudian uh, kemarin kita simak materi yang disampaikan Prof Usman Sumo itu ada beliau mm. menyampaikan terkait uh, untuk uh, meningkatkan tulisan itu ibu bisa menggunakan uh, di sini namanya aplikasi Grammarly. Mm -hmm. Kita lihat ya bu. Iya. Yeah, iya. Yeah. Yeah, yeah. Ini tadi saya coba memasukkan uh, abstraknya ibu di Grammarly. Mm -hmm. Jadi sangat membantu sekali kalau menurut saya. Iya iya. Kita di sini kan yang kurang rapi uh, dari Grammarly bisa memberikan suggestion untuk uh, merapikan seperti itu. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, siap. Penggunaan mm -hmm. tanda baca kemudian. Mm -hmm di sini nanti bisa kalau memang di sini passive voice ditandai uh, ada warning tapi enggak masalah ketika memang mm -hmm. ibu tepat menggunakan passive voice yeah. kemudian uh, di sini ada yang garis garis panjang jadi memang uh, grammarly langsung bisa memberikan uh, mm -hmm. rekomendasi untuk di refresh uh, yeah. kalimatnya untuk bisa lebih lebih difahami gitu mm -hmm. dan juga ketika nanti memang ada kalimat ibu yang uh, Misal, misal kalimat yang terlalu panjang itu mm -hmm. biasanya pembaca kurang kurang uh, sulit untuk memahami nanti juga mm -hmm. di, uh, ditandai kemudian dikasih saran-saran untuk uh, perbaikannya. Jadi sebelum seperti... oh, yeah. kemudian kalau saya uh, saya baca secara uh, skimming tadi juga. Ya mungkin karena uh, belum dicek uh, ulang ya Bu untuk grammar yeah. dan sebagainya. Iya yeah, iya. Yeah. Uh, untuk subject verb agreement-nya juga masih belum tepat kemudian mm -hmm. singular, singular plural-nya juga masih uh, kurang tepat jadi nanti saya kira untuk uh, menggunakan Grammarly bisa sangat membantu. Iya iya ya. Ya. Memang di, kalau Grammarly setahu saya memang berbayar Bu, cuman uh, setahu saya juga ketika kita pakai email kampus atau mm -hmm. uh, email kampus ya Bu. Yeah. Itu kalau pakai Grammarly yang Slice Edu itu bisa mm. uh, gratis mm. yeah, kalau yeah, Grammarly yeah. biasa kan memang berbayar tapi kalau untuk uh, Slice Edu nanti menggunakan email uh, kampus ya kampus ya nanti bisa yeah. langsung, bisa berbayar. Oh iya ya ya oke 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 kemudian uh, saya ingin tanya bu kalau di studi-studi bencana itu kalau saya taunya malah di keilmuan ini bu di keilmuan uh, lingkungan teknik lingkungan atau uh, semacamnya. Kira-kira selain kontribusi tadi kan uh, kalau nggak salah malah penulisnya kan baru Bu Nusa aja ya? Yeah, yeah. Iya. iya. Mm -hmm. nanti apakah uh, saya tanya uh, apakah ad akan ada kontribusi dari lintas bidang misal? Hmm, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Oke okay, oke. Okay. Artinya sih e, memang ini tadinya murni saya sendiri ya yang baik yang survei langsung Maksudnya yang langsung ke Jawa Timur maupun yang membuat emang tadinya saya sendiri Nanti e, bisa saya e, join dengan yang ahli lingkungan kali ya gitu Karena gini memang teknik sipil sama lingkungan tuh e, saling apa ya sangat dekat ya Sangat dekat sekali karena Kalaupun solusi-solusi yang bersifat, eh, apa namanya, struktur yang berhubungan dengan struktur tanah, itu harus orang sipil, udah pasti. Hmm. Terus yang eh, berhubungan dengan eh, alam, maksudnya eh, tanaman, terus eh, igen, pastinya lingkungan. Kan gitu ya? Betul. Nah, ya, bisa-bisa bisa, saya. Hmm. Tadi kalau nggak salah saya mendengar Ibu ya, menyebut uh, ahli geologi gitu ya, Ibu. Uh, waktu itu memang uh, ada ahli geologi yang di Jawa. Kalau yang uh, di Jawa di Terenggalek itu memang saya ketemu waktu survei ya. Tapi kalau yang di Jawa Barat itu mo, tahunnya beda. Kebetulan san, tanahnya ya, yes, hampir tanah di Pulau Jawa tuh subur. Yang namanya subur itu mudah longsor. Yang di Jawa Barat tuh tahun uh, 2012, dua, uh, mungkin 11-12 gitu bertemu dengan orang geologi. Uh, yang daerah Sentul kan sama tuh Ambalang Sentul tuh sama tipenya mudah longsor. Nah, kalau yang di uh, Trenggalek yang di Jawa Tengah itu saya ketemunya memang 2017, betul. Gitu. Uh, baik Bu. Jadi saya cuma ingin menyampaikan sebut. jadi kalau misal memang ada kontribusi dari uh, partner okay. di bidang teknologi paling enggak kan misal memang kontribusinya cukup banyak ya berarti bisa juga dimasukkan sebagai longsor, Oke, oke oke. ketika memang tidak okay. di okay. Tulis sebagai autor kan bisa di nya jadi tadi saya cek ah. di acknowledgement juga belum belum ada ya bu oh ya yeah, ya yeah, yeah. kemudian yang ingin saya tanyakan mungkin tadi di, sudah dijelaskan cuman saya kurang paham uh, ini kan ibu mengusulkan metode ya bu ya yeah. kemudian untuk yeah. mengukur mengukur secara kuantitatif mungkin tadi mas robi juga uh, sempat menanyakan mengukur keberhasilan metodenya itu seperti apa bu kalau saya tahunya kan uh, dulu pernah Uh, partner penelitian saya uh, ada yang meneliti tentang tanah longsor itu memberikan mm. label tingkat tingkat kerawanan longsornya dengan mm -mm. pemrosesan data citra digital ada citra tanah, citra tutupan lahan, citra uh, batuan jenis batuan dan lain sebagainya kemudian mm -mm. outputnya itu uh, level level mm -mm. kerawanan kelongsoran kalau uh, pengukurannya yang di sini nanti seperti apa kalau uh, Sebenarnya pengukuran di sini adalah uh, Air itu, e, indikatornya itu, air itu tidak boleh mengalir jauh. Itu prinsipnya. Jadi, makanya, kalau air itu tidak mengalir jauh, tidak akan membuat longsor. Itu prinsipnya, makanya harus diserap oleh pohon atau dimasukkan sebagai resapan. Itu indikatornya e, air itu, e, eh, untuk supaya tidak terjadi longsor adalah air. Jadi, ini sebetulnya dari sejarahnya itu karena mengalami banyak longsor itu e, sehingga e, saya e, dengan orang Tenggalek itu dan daerah e, apa Ponorogo dan Pacitan itu saya survei langsung jadi ini e, awalnya dari kelongsoran nah indikatornya kalau longsor itu prinsipnya air itu tidak jauh, itu aja gimana secara cara <laughs> ukur, secara... ukur tingkat alirannya itu tadi Iya, iya. Jadi makanya di setiap uh, level, istilahnya kalau kontur ya, di setiap level tuh harus ada solusi untuk menye meresapkan air. Makanya itu uh, uh, katakanlah ini antara yang dari bukit uh, itu uh, pohon dengan akar yang kuat, dengan resapan yang dalam dan resapannya. Itu nggak boleh dangkal kalau yang bukit, karena apa? Kalau dia dangkal, dia bisa mengalir lagi ke bawah. Tapi kalau udah dalam, sampai air tanah dalam, dia udah uh, sebagai reservoir. Gitu itu prinsipnya. Jadi, nah, tetapi pengertiannya, indikator itu berarti kualitatif ya, karena iya, kan nah, uh, seperti itu, gitu. Yeah. Indikatornya gitu, gitu, makanya setiap level saya beri. E, resapan dan ada pohon jenisnya pohonnya pun berbeda-beda karena yang paling atas yang akarnya sangat kuat gitu yang tengah ya bisa e, maksudnya sedang yang bawah tuh bambu gitu prinsipnya gitu. Baik e, mungkin cukup bu dari saya. E, Terima ya, kasih banyak. Iya iya. Yeah, yeah, yeah. agak, yeah. agak, agak agak sayang ketika memang. Penelitiannya bagus tapi apa tulisannya ya, betul kan? betul Jadi... betul ini memang perlu kurang makanya yang terakhir tuh saya udah udah uh, GR gitu karena uh, editornya itu bilang ini potensi banget untuk uh, terbit gitu ya. Eh, nggak tahu bagaimana saya lupa komentarnya yang terakhir apa gitu saya lupa nih. Ini aduh sedih juga. <laughs> <laughs> uh, bahkan bahkan ini bukan ketika tadi sudah diuji dengan Grammarly itu kan pendekatan mesin ya, yeah. maksudnya maksudnya software yang bekerja jadi yeah. memang mau lebih yakin lagi ya artinya uh, kalau perlu dikasihkan ke bir apa minta teman untuk membaca ataupun ketika lebih yeah. saya yeah. membayar proof reader untuk yeah. membaca, yeah. kita sudah betul ya. betul 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 mungkin tidak Uh, dari ya. saya, terima kasih terima kasih mas Rudy. yang paper kedua gimana <laughs> oke oh, oke okay. uh, okay, nanti ya bu nanti kita yeah. bisa cuman kita khatiak dulu ya sama yang lainnya ya ya oke oke. siap terima kasih terima kasih banyak loh terima kasih banyak yeah, ya siap, masukannya siap. sangat berarti terima kasih uh, oke okay. yang paper kedua gimana mas Hamid sama mas Ferika silakan Eh. Uh, tadi kan uh, beberapa oh, nah Ada yang sudah siap lagi di-review atau gimana Mas? Saya belum cek chat lagi atau kamu apa-apa tadi paper pe mungkin paper di aja kita coba. Atau... Tadi Ros, Pak Rostaman ada, Pak Ros Taman. Tadi izin izin keluar. Oke. Ya. Ayo <laughs> keluar. Baik

jika ada hmm. mungkin bisa harus atau menulis di chat. Sepertinya tidak ada. Oke. Okay. Uh, yaudah Nah, ya next. Eh uh, memang baru beberapa yang mohon maaf. Uh, semua yang baru, baru, beberapa yang memang sudah kita ya. Please Lisri Andarmuni Please Lisri Andarmuni Please Lisri. Lisri. Lisri ada nih ibunya. Silakan, ya. Silakan Mas Hamid. Tak nah, ditanya dulu, apakah ini? Oh iya. Perkenalan Mas Hamid. Siapa namanya? Lise. Lise. Ibu Lise. Iya. Ibu Lise. Ibu Lise. Ibu Lise. Ibu Lise. Ibu Lise. Ibu Lise. Ibo -lise. Ibo -lise. Ibo -lise. Lise. Ntar dulu, di, chat dulu Oh udah beromot, ya udah Sudah saya promote, jadi kita nyala Ya, di chat dulu <laughs> Nah, Ibu Lise ya, Ibu ya Ibu Lise Mungkin mau menyimak aja nih Saya nggak selalu ditolong Menyimak aja, Matt, mungkin lagi enggak ini Maksudnya ditanya dulu kalau di chat mas. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Atau atau di sini ada Ade Silvia Handayani. Ibu Ade Silvia ada. Mungkin kalau misalnya bersedia bisa apa membalas chat mungkin Ade Silvia ada enggak? Ada, ada ada Silvia ya? ada ya nggak ada. ada ya Silvia Silvia nih Silvia Silvia nih bu kalau apa itu ada ya, nih ini siapa ya Silvia hmm. Nah, mungkin sambil jawab-jawab ya, sambil tunggu ya. Ini ada mau info jurnal atau database publikasi yang bagus untuk memulai study uh, untuk cara cari yang bagusnya, mungkin Bu Nur Hayatin bisa uh, menggunakan skimago ya tadi ya skimago kita tahu uh, cari kuartilnya atau apakah di 1, 2, 3, 4 kemudian topiknya mengenai apa, itu bisa bisa pakai skimago atau kalau misalnya mau cari yang spesifik misalnya kita tahu, kita mau submit ke jurnal IEEE, katakanlah gitu ya Uh, bisa IEEE Journal Finder IEEE, IEEE Journal Journal finder, finder ya atau Elsevier Journal Journal Finder itu bisa bisa di bisa dijadikan satu ini satu sarana untuk cari uh, publikasi kalau data science mungkin IEEE atau uh, ACM ya mungkin bisa Springer juga ada sih yang big data journal, big data atau jurnal yang lain ya buat ini Bu Rita Mukhtar tadi menyanggupi pernah dibahas bisa menyalakan oh sudah sudah ada uh, ya tadi eh, silakan Bu Rita apakah Sudah siap? Tes, bisa menyalakan mic-nya? ya mungkin salah satu aja uh, ya sambil menunggu sambil menunggu tadi ada saya oh ya kita tentang Oke, sudah bisa menyalakan waktunya bu tes Ya, kalau misalnya, halo, tes? Iya. Ini Bu Rita ya? Iya, ini Kita saya Rita. Ha, apa? So, ya. <laughs> Characterizing acid deposition ya. pollutant source in, Serpong in Jakarta using positive matrix factorization model. Nah, mungkin bisa ya. di-download eh, juga. Seperti sepertinya dari uh, Research center dan quality oke. Okay. Oh, dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, ya, ya mungkin uh, boleh silakan di, di disampaikan mungkin secara ini aja. Secara, ya, secara global ya. aja ya. Saya singkat aja. Uh, terima kasih uh, Pak Wisnu uh, dan Pak Hamid ya semua tim ya untuk memberikan kesempatan pada saya uh, tentang penelitian ini adalah uh, mengenai uh, data anion dan kation ya di hujan asam di deposisi asam. Nah selama ini data yang ada di Indonesia itu uh, belum pernah diolah untuk melihat karakteristik Uh, pencemar ya sumber pencemar dengan melihat data-data uh, anion -data dan kationnya kationnya uh, yang selama ini kami lakukan kerjasama dengan BATAN itu dengan menggunakan unsur-unsur uh, logam berat yang ada di udara itu kami bisa mendapatkan karakteristiknya. Nah uh, karena data ini sangat banyak ya karena ke kerjasama dengan uh, EANET ya di Ya, P3KL atau dulu namanya Pusar Pedal. Nah, maka kami, saya gitu dan tim, eh, membuat, eh, mengolah data tersebut dengan menggunakan eh, PMF ini, Positive matrix Factorization ini. Nah, di situ kita mendapatkan sumber-sumber eh, pencemar dengan eh, menggunakan software itu. Cuma sederhana aja begitu, Pak. <laughs> Ininya penelitiannya itu. Nah, penelitian ini yang seperti saya tanyakan sebelumnya pernah dilakukan oleh eh, satu tim juga di internet gitu ya. Karena saya pernah melihat hmm, jurnal jurnal mereka, mereka eh, menggunakan PMF juga dan mereka tentunya menggunakan data-data dari negara mereka. Nah, kata Pak Isnur eh, kemarin ini boleh ya kita melakukan juga di negara kita gitu. Nah itu, uh, dan kami uh, hanya melakukan di titik di Serpong saja. Sebenarnya beberapa stasiun juga ada gitu ya. Nah uh, karena sebenarnya untuk memperkenalkan saja bahwa ini bisa kita olah loh menggunakan PMF gitu. Mungkin gitu saja Pak. Okay. Dan kita lima faktor di situ gitu sumber pencemarnya. Nah da dengan dapatkan lima faktor inilah nanti tujuannya uh, kita memberikan uh, masukan di situ bahwa faktor lima faktor ini penyebab dari uh, hujan asam atau adanya uh, terjadinya pencemar di udara jadi dengan menentukan faktornya ini kita bisa mengendalikan pencemaran udara itu gitu pak mungkin gitu saja pak Pak uh, ya Oh iya. ya ya uh, ya terima kasih Bu uh, Oke okay. jadi mungkin apa namanya ini penelitian yang memang mengambil ini ya mengambil penelitian di lapangan gitu istilahnya yang mengambil data terus memberikan uh, informasi gitu ya, informasi dan data dari dari apa namanya hasil pengambilan sampel mungkin ya iya nah, kalau kami kalau melakukan sendiri sih pak di laboratorium uh, kami kalau boleh tahu Tidak, biasanya jurnal tujuannya itu ke mana ya, Bu? Nah, ini ini pernah kak saya presentasikan waktu eh, apa namanya yang di Inafor, Inafor yang IPB itu ya. Hmm. Tapi saya cuma presentasi saja. Kemudian mereka eh, waktu itu disuruh masuk ke internasional, saya belum belum masuk masukin gitu, Pak. Hmm. Jadi sayang ini saya coba untuk di sini gitu. Oke okay, oke. Okay. Ya mungkin uh, nanti bisa di bisa ditetapkan dulu tujuannya itu apakah apa namanya uh, jurnal atau konferensi ya karena dari situ beda beda gitu. Hmm. Uh, oh ini oh ini tadi saya googling terus ketemu ibu pernah ngepost juga di ini ya simago ya environmental science and technology. Hmm. Tapi belum itu kan pak, udah publish belum itu. Saya pernah masukin ke tapi belum ada jawaban kayaknya deh kalau yang itu. Oh, ini nanti, nanti, kalau boleh saya ini ya, boleh saya karena tadi jadi ini itu kan si mago itu kan jurnal ranking ya bu ya, hmm. jurnal ranking ya. Jadi dia itu eh, semacam sistem untuk meranking jurnal berdasarkan oh, iya. eh, kriteria gitu ada kriteria apa namanya citasi hmm. dan, dan lain sebagainya. Nah itu ada namanya uh, High Index, kemudian ya. biasanya kita mengenal juga kuartil ya yang kemarin itu ada kuartil ada empat ini satu, nah ini ini saya lihat ibu post di sini satu tahun yang lalu nih Iya mungkin setelah ya, jadi, itu uh, Jadi ini udah dijawab juga sih sama mereka ini bahwa si bukan ini, bukan jurnal, tapi dia uh, perankingan gitu Uh. Indeksing, mungkin nanti bisa di, dicari misalnya nih, contohnya ini ada di environmental science and technology ya ini bisa dicari uh, apa namanya jurnalnya itu seperti apa contohnya. Uh. environmental science and technology nah, ini bisa di klik homepage nah ini bisa di -klik homepage nih, dari sini homepage nah barulah ke homepage-nya bu nanti di homepage-nya nanti ini uh, share screen-nya terlihat kan ya? Ya terlihat. Oh, ini juga ya, ya. Mama soalnya pakai ini, <laughs> Ya, halo ibu. Ya, Pak. Eh, mohon maaf tadi terputus ya. Mm -mm. Jadi menurut saya sih langkah pertama adalah menentukan tujuan jurnalnya juga, Bu. Jadi ini kan bahannya sudah ada. Nanti ya. tinggal ditentukan uh, nih judulnya apa namanya. Maksudnya menentukan jurnal kita itu mau ditaruh di mana gitu ya, Pak ya? Ya. Atau betul, mau disarapin Kalau saya sih udah internasional aja gitu. <laughs> saya oh, ya, ya, itu kan. Ada banyak, ada conference, ada jurnal kan, uh, Kalau conference bisa conference internasional yang kema uh, tadi mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah dibahas, uh -huh. nah, apa itu conference internasional, apa itu jurnal internasional, itu perlu di, dan yang Ibu pos tadi itu di Simago oh. itu bukan, uh, bukan jurnal, itu untuk meranking jurnal-jurnal. Ya, mungkin sama ya, ya. panitia itunya dulu kali ya Pak ditaruhnya. Panitia yang conference oh, itu inkor itu mungkin yang naruh ya. Saya perasaan <laughs> no, enggak naruh tapi enggak tahu deh. Oh, ya. Setelah konferensi mereka taruh di ya. sana gitu. Tapi mereka juga ma menyuruh masukkan ke jurnal gitu. Iya ya. ya. mungkin nanti bisa ditanyakan ke ya. timnya ya. Biasanya ya. kalau conference itu ya yang mengirim ke yang mengirim itu ya dari autornya sih ke mana gitu biasanya apa namanya organizer gitu yang tadi misalnya ina inafor itu ya biasa hmm. inafor biasanya nggak mengirim ke mana nggak kan? oh gitu jadi kalau hmm. dia terindeks itu artinya kan dia masuk ke ke misalnya IEEE atau nanti masuk yeah, ke yeah. apa sign direct gitu kalau misalnya memang belum ada dokumen yang Ibu buat, itu ya berarti bisa di-submit ke apa namanya? Bisa dijadikan suatu apa publikasi. Tapi tergantung hmm. tadi inafor itu apa itu. Kalau dia konferensi internasional ya internasional. Oh, berarti sudah terindeks, Bu. Kemungkinan oh, kalau ya, yang besar ya sudah. Oh, udah terindeks. Maksudnya, maksudnya sudah terpublish gitu kan si Konferensi internasional tadi kan memiliki hak untuk mempublik mempublish paper ini gitu. Waktu itu sih ditanya, waktu itu ditanya yang yang mana masuk hmm. DOI apa DOI apa, apa gitu gitulah. Ini nanya, -nanya saya kan, hmm, ya, ya. punya saya itu enggak termasuk kata kata teman kata pengurusnya gitu yang di kantor disebutkan alis listnya yang masuk gitu kan. Ini ini masuk. Hmm. Makanya saya coba-coba uh, masukin sendiri gitu, fiber. Uh, iya. Oh, doi, doi, doi. Kalau setahu saya, doi itu namanya digital object identifier. Iya, doi, doi gitu. Jadi, mungkin nanti juga ini buat rekan-rekan juga. Jadi, ketika suatu paper sudah dipublish, itu dia akan memiliki digital object identifier. Hmm. Ketika udah punya doi tadi, itu berarti ya sudah tidak bisa dipublish di tempat lain gitu artinya kan udah terpublish kan hmm. sebenarnya mirip kalau di buku itu biasanya ada namanya ISBN gitu, uh -huh. ISBN, gitu. jadi uh, ini nggak bisa lagi ya masuk ke jurnal ya mas ya kalau gitu uh, kalau udah uh, kan itu perlu dipastikan itu. dulu sih perlu dipastikan oh. apakah mungkin harus ditanyakan ke Inafor tadi gitu kayak yang tadi mas lihat tadi kan udah bisa dibaca oh ini ada di sini itu belum termasuk itu yang udah dipublish gitu yang tadi yang mas oh belum belum ah, belum ah, belum ya ini kan cuma apa tadi bukan jurnal ya ini bukan jurnal ini ini, ini simago ya. itu cuma ini ya, ya. Hmm. jadi ini sepertinya ibu ngepost mungkin udah ibu atau tim ibu ya ngepost di simago ini iya mungkin tim ada nanti saya tanya juga ke tim nanti Soalnya kami uh, ini aja, eh hey, siapa masukin, ya masukin aja coba ke jurnal mana saja. Gitu waktu, waktu kita selesai acara itu, karena punya kita nggak masuk di uh, ini gitu kan, yang di, di acara INAFOR itu gitu. berlomba lomba aja masukin ke jurnal internasional. Karena kami kan fungsional, jadi uh, untuk mendapatkan nilai ini juga sih, angka kredit yeah. gitulah. lah. Iya, iya, iya. Mm -hmm. Ya seperti itu ya. Kalau menurut saya sih runutannya adalah menanyakan ke Inafor terus yeah. menanyakan ke rekan-rekannya mungkin ada. Nah, habis itu kalau misalnya memang belum ada apa, belum pernah dipublish, nah itu ya berarti dia belum memiliki digital object identifier. Oh, okay. Jadi, kalau di mana ya, ini ada nggak ya? Nah ini, ini kan paper ya? Ini paper jurnal nih. Yang tadi yeah. saya tunjukkan, sustainability ini, sustainability kan nama jurnalnya, terus ini judulnya, uh, paper. Yeah. nah dia tuh punya ini namanya DOI ini Digital Object Identifier. Oh, iya. Nah. Hmm. Kalau udah punya ini berarti ya paper ini tuh belong to uh, jurnal ini, sustainability, dan tidak boleh kita publish paper Terus yang sama, jatuhnya menjadi plagiarisme. Iya, takut itu ya. Ma. Ya, deh nanti saya tanya lagi ke itu. Ya. Ke panitianya Iya. Oke, okay, hmm. terima kasih Bu. Terima kasih Pak Jati kira-kira uh, seperti itu. Ini udah mau jam 3 mungkin nanti bisa di bagaimana? Ada paper lagi, Mas Graf. Selain ini, uh... satu lagi mungkin. Jadi uh, kita masih ada uh, terakhir itu nanti saya akan mengisi lagi mengenai apa namanya uh, etik dan gabungan uh, review semuanya ya. Nanti saya akan coba uh, supaya nanti bapak ibu tadi ya seperti tadi setelah dipublikasikan terus nanti eh, apa namanya terpublikasi ulang itu seperti apa boleh atau tidak nah, terus urutan nama hak dan kewajiban nama dan sebagainya terus bagaimana tadi ada pertanyaan similarity dan sebagainya itu penting banget biar nanti bapak ibu mas sama mbak semuanya tidak terkena delik itu ya Terus nanti ini ada pertanyaan nih yang Mbak Maya nanti ditolong dijawab aja nih Japri nih yang AI, -AI an ya Mbak. Uh, ada nih Mbak Maya nih. Ada tiga pertanyaan ya tadi kan. Terus saya mungkin menjawab beberapa di sini ya. Dari apa uh, Pak Angkis Kisnu Darmawan, apakah sebaiknya kita menambahkan limitation dan future work paper kita? Maksudnya limitation itu apa ya? ya? Ya 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 kita terus terang aja bahwa paper kita ruang lingkupnya lah ya biar nggak kemana-mana ya future work juga nggak terlalu penting juga ya nggak perlu juga ya future work dan sebagainya jadi kalau riset paper itu adalah the 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 reason the reason result malah ya jadi nggak perlu apa, reason resultnya udah banyak gitu ya baru nanti nih terus tadi sama ibu tadi ya ada beberapa tadi saya mau menambahkan tadi ya uh, ibu Nusa Setian Setiani tadi ya silahkan uh, tolong dilihat paper-paper yang ada sama satu lagi uh, coba aja siapa yang bergerak di bidang itu uh, textbook apa saya rasa saya rasa uh, itu bisa membuka wawasan juga ya terus uh, tadi kan data terang data terenggalek data apa dan sebagainya itu apakah tadi itu itu kalau mengambil data itu alasannya ataupun menunjukkan suatu tempat itu ada alasan tertentu yang jadi spesifik. Nah, itu namanya originality. Tetapi di tempat lain nggak ada. Kalau di tempat lain ada itu malah harus dijustifikasi. Dan jangan sampai karena cuma ada data itu dimasukkan, itu malah berbahaya. Jadi kita memasukkan data ini alasannya karena ya saya punya ya, datanya ini, nah itu nggak bisa. Itu malah jadi bumerang. Nah, yang gitu-gitu silahkan nanti dilihat gimana orang ini kan seperti kita berargumen ya. Berargumen tetapi argumen kita terserah mau yang sedalam apa atau ke arah yang mana tetapi dengan data-data ilmiah. Ya, kurang lebih seperti itu. Tadi juga yang buat Mbak Ibu Rita Mukhtar dan tadi tolong uh, dilihat-lihat dari kalau yang sudah berISBN sudah ada DOI-nya, jangan dipublish ulang. Kalaupun dipublish oh. ulang, ya itu ada namanya paraphrase. Nanti mungkin di etik ini saya akan agak cerita. Paraphrase hmm. itu artinya ditulis ulang dengan gaya bahasa yang berbeda. Karena nanti ada namanya algoritma similarity. Kalau sampai ketahuan ataupun apa, oh ya mungkin sebagai tambahan juga ya nanti saya akan tunjukkan juga kepada Bapak Ibu, Mas Mbak ya, terutama yang Mas Mas yang lagi mau magister dan doktoral itu kan ada namanya publish jurnal nanti biasanya itu dicek similarity-nya. Ya kalau nanti ada delik itu malah berbahaya nanti di kemudian hari. Begitu juga kalau yang mau naik pangkat. Ya lektor kepala atau guru besar itu biasanya eh, apa namanya? itu agak-agak agak-agak strict ya mengenai similarity dan sebagainya. Nah, nanti saya akan tunjukkan itu itu eh, jangan sampai kita terjebak seperti itu. Ya, mungkin nanti detailnya nanti ya setelah kita akan istirahat. Mungkin ada, nanti ada sholat asar dulu, minum kopi dulu, setengah setengah empat ya. Kalau di waktu Indonesia bagian barat, setengah empat kita udah selesai asar sampai setengah enam setengah dua jam lah. Nanti saya akan memberikan uh, yang similarity yang Mas Seva Siswanto. Nanti ya, saya akan terangkan yang similarity ya. Terus yang Mas Gus Henry, kalau doktoral kajian lingkungan dan pembangunan kedalamannya arahnya kemana ya, Prof? Ya, jadi saya nggak bisa ini karena bidang juga saya nggak saya ini bukan mengerti semua ya tapi kurang lebih gambarannya adalah bertanya kepada ahlinya kepada ahlinya itu maksudnya saya mungkin akan bisa menerangkan kalau kedalamannya itu 10 karena saya bukan bidangnya saya mungkin enam atau paling banter enam setengah lah ya nah gimana cara bertanyanya ya jadi eh, kalau supervisor ya jadi juga jangan menyalahkan supervisor juga ya. Supervisor itu nggak eh, mesti tahu semua. Supervisor, ya. Tetapi tanggung jawab supervisor adalah dia bisa mengarahkan atau membuat networking kepada kalau kalau mahasiswa tidak tahu dia jembatani. Ya. Dan memang riset itu sama-sama nggak -sama tahu. Ya kemarin pas Dr. Teguh, Pak Prof. Usman Sumo, Pak apa Pak Prof Iko ya dok, nah, itu juga eh, jadi riset yang bagus itu riset yang memang sangat menantang gitu eh, jadi open problem gitu open problem sama-sama nggak tahu dan kalau tahu ada orang tahu tiap berarti riset kita jelek ya tapi dasar teorinya yang kita tahu ini paham nggak bapak ibu sama mas jadi memang ada kesalahan yang sangat mendasar bukan kesalahan lagi ya yang perlu kita pelajari bahwa untuk belajar riset itu adalah setelah kita mengetahui bidang-bidang yang ada yang kita tekuni gitu ya ataupun kalau kita mau bypass gitu ya yang cepat aja akhirnya jadi kadang-kadang bisa juga ke jurnal-jurnal yang apa dan sebagainya tapi ini kan saya mau cerita yang baik-baik dulu ya yang ideal dulu gitu kali ya bapak ibu mas dan mbak ya nggak apa-apa kita coba ya ini mbak bin ini mbak binti solihah mbak binti solihah ini dari di Trisakti ya, coba dijawab. Masih ada nggak Mbak Binti Soliha? Atau apa, ngajarnya di mana Mbak? Mana Mbak Binti Soliha? Nih? Dari tadi bertanya. Kalau nggak salah kan alumni Fasilkom ya. Mana nih uh, Nah, jadi gini. Uh, dikti itu juga, di, di, di ini aja ya, dilihat fasilitas dikti itu lumayan ya, dikti ya, kemendikbud. Ada namanya hibah, hibah antara uh, uh, universitas, yang mau belajar kepada universitas yang mungkin lebih besar seperti di UI. Namanya adalah eh, apa namanya? Dulu hibah pekerti namanya. Ya, atau ada namanya post-doktoral. Orangnya sudah doktor, terus mau post-doktoral karena mungkin waktu doktor dia belum sempat K1, K2, ada itu. Itu ada juga Dikti memberikan fasilitas. Ya, bahkan saya nggak tahu nih katanya ada ruang termenung. Jadi enam bulan boleh nggak ngajar, tapi saya kayaknya di UI nggak boleh deh gitu deh. Sabati ke live gitu ya, di UI nggak boleh gitu ya, karena uh, kita banyak kerjaan dan sebagainya. Atau dulu saya juga pernah dapat namanya world class professor. Jadi saya boleh tiga bulan setiap tahun di tempat lain dan tiga bulan orang lain bisa di tempat kita. Itu dapat waktu itu saya dapat dua miliar ya dalam satu tahun, tapi memang waktu itu pendanaannya terlambat datangnya agak susah penyerapannya yaitu Mungkin saya akan banyak belajar dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya ya e, Indonesia sejak 15 tahun, 20 tahun lalu ya sudah berusaha lah ya, sudah berusaha untuk e, apa namanya menjembatani banyak hal. Dan saya rasa banyak juga yang tidak terpakai oleh bukan tidak terpakai, tidak terjembatan. E, orang Indonesia tidak mau mengambil kesempatan katanya repot dan sebagainya itu. Ya mungkin karena salah satu alasannya juga sudah terlalu sibuk kali ya dengan administrasi dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa ya. Ya, jadi untuk paper management, ya kalau kalau memang dikirim akan kita review ya nih dari Mas Robi Awaludin ya. Tapi kalau enggak ya kita nggak ini ya. Uh, jadi gini, uh, kita akan karena janji kita ya janji kita kita akan mengirim review seperti form yang tadi satu atau dua kepada orang yang ngirim paper. Terus yang ngirim paper ini kan. Uh, kita nggak jamin apa-apa bahwa bisa ini, ini atau enggak ya karena kan tergantung kontennya ada nggak originality-nya lalu juga diskusi sama supervisornya nanti ya kan seperti itu nanti mungkin kalau memang kita sempat pas magang riset jadi bulan Januari ini biasanya waktu kita saya tidak ngajar saya memang biasanya memperdalam keilmuan sesuatu banyak menulis nah mungkin karena ini pakai zoom saya akan share juga gimana proses saya mereview paper dalam banget sama pasukan dari A sampai Z, bagaimana magister ya bisa jadi satu conference paper, satu jurnal yang biasa ataupun doktoral, nah itu biasanya uh, Januari ini waktu masa-masa libur itu masa-masa kita akan seperti itu dan nah, mungkin nanti akan kita share, ya. mungkin ya kalau memang nanti uh, makanya doain aja supaya kita baik hati dan sebagainya, karena takutnya kalau kita share ini kita kan jadi tambah sibuk ada pertanyaan dan sebagainya, malah kita nggak fokus kan ya, tapi nggak apa-apa kita apa namanya Uh, seperti itu ya terus ini ada nih ya bacaan tip dan referensi bagaimana tip dan referensi bacaan untuk mengetahui trading topik riset untuk jurnal Scopus jadi bukan trading topik ya mas tergantung bidangnya mas ya ini mas Ismail Al ya jadi jadi gini trading topik itu belum tentu yang pas buat kita karena ternyata trading topik itu bidangnya jauh dari kita ya tetapi bisa enggak kita membuat yang bidangnya sama dengan kita? Kita hubungkan dengan dan trading topic itu kan enggak, nggak nggak cuma satu. Bisa beberapa ya, sehingga kita bisa mengukur kemampuan kita. Ya, jadi ini seperti pertandingan lah. Pertandingan kita mau bertanding ya, kita mau bertanding. Kita mau apa? Uh, ya, seperti jurnal kan, ada Q satu, Q dua, Q tiga. Eh, ya, sama lah, kita mau bertanding. Kalau di kejuaraan, kejuaraan apalah gitu, kejuaraan catur lah ya divisi satu, divisi 2, divisi tiga pertandingan nasional kalau kita lawan lawan grandmaster itu elo ratingnya segini 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 musuhnya dia punya kombinasi segini kalau kita udah tahu bahwa kita nggak bisa bermain di situ ya main di sini asal kita bisa lolos ataupun pertandingan bola dan sebagainya nah gitu-gitu tuh uh, perlu juga tahu mas sama mbak kalau pengen jadi peneliti atau profesional atau ya peneliti lah di bidangnya jadi kita tahu medan perangnya nah, ini kan sebenarnya ini kita lagi buka-bukaan nih begini loh medan perangnya kalau uh, conference begini loh kalau medan perangnya kalau jurnal uh, begini loh kalau proses ya di bidang ekonomi atau sosial begini loh kalau di bidang apa kesehatan di, begini loh kalau komputer science begini loh kalau tadi science engineering begini loh kalau multidisiplin walaupun kami juga mungkin banyak kekurangannya juga Ya, gitu ya mungkin ya, Mas, Mbak. Uh, kalau yang etik udah di udah di-share belum, Mas? Mas Mas Hamid. Eh uh, apa? Materinya. Di-share ya? Baik, habis Ya, di-share. Kan. Jadi nanti setelah ini kita ngomong etik sama beberapa pertanyaan yang lumayan ini perlu tahu juga ya mengenai bagaimana urutannya, bagaimana data bersama itu seperti apa, bagaimana kalau kita apa-apa itu itu penting banget. Jangan sampai nanti kita aja uh, Uh, mau coba-coba publikasi, ya juga akhirnya malah kesandung dan sebagainya. Bahkan nanti, ya ada uh, beberapa hal ya. Baik, karena sudah ini, saya terakhir ini uh, uh, Ibu ibu Nusa bertanya lagi ya di, di chat ya, apakah sebaiknya data data tak perlu ditulis terbis, tapi dicatatkan karena lempung yang mudah longsor. Ya, nih, nanti silakan Mas Grafika atau apa dijawab pakai di chat juga ya. Jadi, maksud saya... Uh, Tadi ya jenis-jenis tanah dan sebagainya terus eh uh, apakah spesifik gitu ya apakah spesifik jadi gini spesifik itu ya original itu dalam itu itu yang yang ya. tapi alasan dimasukkan nggak dimasukkan nanti saya nggak bisa men menyatakan sekarang tolong dibaca referensi lagi gitu ya uh, ya apalagi tadi ya eh uh, namanya perkembangan ilmu pengetahuan itu cepat berkembang jadi jangan sampai Oh ya, satu lagi ada pertanyaan begini kemarin ada pertanyaan begitu. Uh, kalau ternyata kita sedang review ataupun sedang meneliti, ternyata ada orang lain yang sudah publikasi dan publikasinya gila-gilaan. Apakah itu sering terjadi sering? Ya, makanya kalau yang trading topik, ya trading topik dan orang sudah bermain banyak itu malah berbahaya. Cepat-cepatan kita, cepat-cepatan, kuat-kuatan. Nah, saya mau cerita juga ini, kami karena kepepet. Ya, kami karena kepepet. Eh, apa namanya? Sekarang ini lagi COVID, data juga susah. Akhirnya kami kuat-kuatan nih, Mas. Eh, terpaksa kita tes aja, tes kekuatan kita nih. Jadi, eh, data set kan susah ya di COVID, COVID ini ya. Uh, tetapi ada beberapa orang buka, ini contoh aja ya, saya saya buka ini ya data setnya. Ini bukan. Nah ini jadi, jadi karena susah data set, akhirnya kami udah main ini aja, coba aja nih ada data set yang dibuka. Nah biasanya kalau data set dibuka ini ada ya nanti file-file ini boleh di-share nih mas ya. Jadi banyak sekali sekarang data set, data set yang sudah dibuka. Dan orang itu ngerjakannya. Jadi satu orang itu bisa ngerjakan 10, 20, 30, 40 bersamaan. ya Bahkan ratusan. Jadi kita cepet-cepetan seperti pertandingan Mas sama Mbak. Itu nggak apa-apa juga. Apalagi COVID. Ya COVID ini open problem. Tapi orang semuanya sedang mengadakan sebagainya. Ya silahkan diukur. Nah. Diskusi-diskusi seperti ini. Ya. Ini memang penting Mas sama Mbak biar up to date. Oh orang lain tuh udah seperti apa bidangnya seperti apa dan sebagainya ya. Oh ya, tadi itu kan Ibu, Ibu oh ya ini dataset datasetnya banyak nih open dataset, pertandingan apa, pertandingan apa ya. Ini kita sering pakai nih ya Mas, ya, nanti bisa di-share ya. Nah, jadi eh apa namanya? Eh tadi Ibu Ibu Nusa Setiani. Tadi reviewnya, Mas. Masnya masih baik-baik. Itu mohon maaf ya, di review. Kalau reviewer yang lain lebih galak-galak, mau gitu ya, Ibu? Ya, kadang-kadang karena double blind, gak apa-apa. Mereka uh, di-review aja, kalaupun ternyata nanti, uh, mentok dan sebagainya ya. Ya, itu apa namanya? Eh, uh, ya, risiko kalau jurnal Q 1 Q dua, Q 3 Baik, seperti itu, kita istirahat dulu ya. Mungkin uh, karena di WIB juga sholat asar dulu ataupun mungkin isoma dulu terserah nanti diatur. Kita mulai setengah empat kali ya, Mas Hamid, Mas Roby dan bro. ya. Terus uh, di itu Mas apa namanya jadwal acaranya Mas? Jadwal acaranya di itu kan selama ini atau kalau Mas Hamid mau ngasih pengumuman dan sebagainya silakan. Benar. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih bergabung. Uh, untuk sesi ketiga kita cukupkan, nanti akan kita lanjutkan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan materi etika penulisan atau etika dalam penelitian yang akan disampaikan oleh Prof. Wisnu Jatmiko. Untuk sesi kali ini kita, uh, kita tutup, akan kita sambung lagi pukul 15.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tergai orang yang punya uh, karya. Ya. Saya nggak tahu kenapa. Ya ini ceritanya nih, uh, ibu ministernya ini dia ada setengah bab yang sama dengan adik kelasnya satu lab padahal satu lab. Ya, mungkin buat itu sama-sama kerjasama kali ya. Ya nggak ya apa-apa kan boleh. Tetapi itu dipermasalahkan karena kalau PhD di Jerman itu dia terdaftar di ISBN tadi ISBN ya atau di DOI atau apa otomatis jadi kalau di UI dulu uh, magister, doktoral dan skripsi itu mau di upload jadi biar katanya webometricsnya tinggi waktu itu saya komplain lo hati-hati nanti upload malah ketahuan karena dulu kan kita nggak ngajarin mahasiswa jadi atau bapak ibu mas mbak coba deh saya yakin ya. Saya saya pun juga mungkin seperti itu dulu. Waktu lagi waktu lagi apa? Waktu lagi dasar teori itu pasti nyontek buku atau nyontek kakak kelasnya. Ya enggak waktu skripsi dan sebagainya. Itu terjadi di UI, terjadi di kampus-kampus besar. Bahkan di kampus-kampus kecil, mohon maaf maksudnya tidak membanding-bandingkan menyontek blog dari kampus besar banyak banget. Bahkan ada jual skripsi. Jual apa tesis di Jalan Margonda? Itu ada Jalan Margonda, sampai separah itu sebenarnya di Indonesia. Di Indonesia, ya. nah ini bisa kebayang nih, ini kalau di Jerman seperti itu ya, sampai dia dicabut doktornya ya. Ini karena plagiarism ya. Mohon maaf, ini saya uh, rektor di mana, saya ini kan ya, ini diberhentikan karena gini, karena searching aja deh ya. Uh, ada rektor yang apa membimbing mahasiswa doktor banyak banget. Gak mungkin lah, jadi di UI itu dibatasi Membimbing mahasiswa itu paling banyak Satu semester 16 Dan mahasiswa doktor itu berapa Saya tadi agak banyak karena saya ketua program Saya itu menerima orang-orang yang bermasalah Jadi bukan saya tambah seneng ya Karena udah yang nggak udah yang mau DO Yang mau apa, ya saya tampung Kalau saya Ko koordinator magister dan doktoral ya udah saya baik hati setiap malam saya bantuin dan sebagainya dan sebagainya nah waktu itu beliau itu membimbing sekitar 50 bahkan 60 jadi membisniskan juga sih kalau dokter pejabat dokter itu nggak boleh akhirnya ketahuan juga lah ini berbahaya juga ya karena apa ternyata dokter dokternya itu banyak plagiarismnya saya nggak tahu seperti apa begitu juga ini ada nih ini malah ada namanya ya ada dokter yang dicabut ya siapa namanya ya uh, searching aja deh dokter yang dicabut rektornya ini ya uh, tapi saya gak ini kan nggak sebut nama lah tapi sudah ada deh. begitu juga ada guru besar yang dicopot mas ya jadi gini ceritanya nih makanya saya berdoa supaya mudah-mudahan saya nggak kesandung bapak ibu semua ya nggak tersandung ya jadi ada seorang guru besar ya guru besar yang Uh, sangat produktif di usia muda, sudah jadi profesor, ya. Umur 40-an lah, ya, sama lah. Seperti saya, umur 40-an, saya profesor gitu. Tapi semenjak jadi struktural, karena jadi struktural lah, pejabat penting. Uh, lupa ataupun apa ya, gak sempat riset, gak tahu kenapa mungkin dia namanya orang silap atau gimana, saya nggak tahu kenapa bisa mempulih mempul mempul mempublikasikan sesuatu yang pernah dipublikasikan sama orang lain, kena itu deliknya. Dicabut guru besarnya. Begitu juga seorang pejabat ya. PPT, PPT. PPT-nya dia disebutkan tapi dia nyebut bahwa ini PPT dari dia. Datanya di, di argumen sama orang iseng, Indonesia kan sering orang iseng. Dia mundur dari apa dan sebagainya. Jadi banyaklah seperti itu. Dan hukum plagiarisme ya udah ada 2003 tapi di pendidikan lebih detail lagi ada karena memang di Indonesia ini kasus-kasus eh, ini baru membludak ya dekat-dekat ini makanya agak aneh di Indonesia itu kalau kita mau jadi guru besar itu ada namanya similarity dan sebagainya kalau di sana ya eh, karena memang orang Indonesia kan tidak bisa menulis bahasa Inggris dengan baik dan benar ya karena tadi saya bilang dia bukan mother language ya sehingga kadang-kadang copy paste shortcutnya nanti saya ceritakan gimana cara membuat paper penulisan yang membuat kita tidak sampai kena delik itu ya karena percuma aja doktora dicabut masa depannya hilang bener nggak sih bapak ibu mas Mbak saya sering bilang sama mahasiswa saya terutama untuk diri saya sendiri ya e, kamu kan dokter kalau mau dokter kan cuma satu jurnal udah satu atau dua aja lah Kecuali memang orang-orang hebat kadang-kadang bisa tiga atau empat yang mungkin dia genius dia kerja berapa, keluar keluarganya mendukung ya, ya ada juga ya kan dokter atau apa tuh kan kadang-kadang tidak berhasil karena keluarganya nggak siap ya keuangannya nggak siap dan sebagainya jadi silahkan parameter-parameter ya lihat aja satu atau dua tetapi clear aman ya tidak ada unsur plagiarismnya tidak ada unsur falsidat, pemalsuan datanya, tidak ada unsur apa-apa dan sebagainya. Nah, itu ya saya coba akan ini kan. Ya, ini adalah silakan nanti uh, 2003 ditekan berkali-kali ya. Di UI sendiri juga ada tuh. Merubah tindakan seorang untuk mencuri ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis atau tulisan orang lain digunakan seolah-olah tulisannya sendiri. Ya, dapat berupa Kalimat, paragraf, bab, kalimat ya, kalimat juga, paragraf, ya. Tanaman menyebutkan sumbernya. Nah ya, ini sangat berbahaya menurut saya, karena kalau mas sama mbak, kalau tidak mengerti sesuatu hal, dipaksa menulis dan apa yang ditulis tidak tahu, ya akhirnya tadi nekat seperti itu. Faham nggak, mas sama mbak? Ya, uh, uh, ya ada beberapa keilmuan memang boleh. Kalau seperti aturan hukum ya nggak bisa diparapres. ya itu nggak apa-apa makanya ada toleransinya dilihat kasus per kasus ya, aturan hukum ataupun ayat-ayat uh, suci uh, apa uh, kitab suci ataupun apa ya undang-undang dasar ataupun apa, apa beberapa hal itu makanya ada toleransinya sebenarnya boleh berapa persen berapa persen nanti saya jelaskan juga tetapi yang kebanyakan ya ada seorang yang belajar furir atau belajar wavelet atau neural network atau deep learning karena dia taunya hanya kulit kulitnya saja dan dia terpaksa untuk jadi doktor atau magister yang dia harus menulis akhirnya nulis Indonesia enggak ya enggak bagus ya udah copy paste copy paste dirangkai enggak karu karuan ya oh itu saya ngomong begini karena saya sering terjadi ya sering terjadi ya. saya berdoa mudah-mudahan saya juga nggak seperti ini, mahasiswa saya nggak seperti ini, makanya saya agak strik sama yang begini-begini. Ya, sehingga saya tidak percaya sama mahasiswa kalau dia tidak saya cek. Sebenarnya itu nggak boleh saya seperti itu ya. Dan semua paper yang dikeluarkan, walaupun bagaimanapun saya langganan authenticate sama apa namanya? Uh, satu lagi apa ya? authenticate, satu lagi. Ternetin ataupun beberapa yang itu. Saya cek semua. Ya, karena memang agak berbahaya sama Mbak. Nanti saya saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini distribusi kasus etik di LC Fir. Ya, 42% ya plagiarism. Nah, nanti juga ada namanya authorship. Authorship ini juga agak berbahaya nih. Di Indonesia ini agak berbahaya juga karena untuk jadi guru besar ataupun untuk naik lektor kepala itu dia harus nama pertama kadang-kadang itu bukan haknya dia punya mungkin mohon maaf mahasiswanya anak buahnya atau bagaimana bagaimana nah itu ya atau dijokikan atau gimana saya nggak tahu ya saya mau coba clearkan ya kalau memang dia mau nama pertama ya dia harus ada kontribusi dia harus di biar clear ya atau ya di Indonesia itu kalau nama pertama nilainya gede dapat penghargaan penghargaan apa apa dan sebagainya sebagainya nah itu nggak boleh juga nanti kita ceritakan mbak itu itu ada aturannya minimal aturan aturan nurani lah ya yeah. nurani itu hati nggak bisa dibohong nah, jadi uh, ya yeah, satu lagi konflik of interest juga makanya tadi ada yang tanya loh kita kan kalau nge-review sama-sama satu fakultas nggak enak makanya kalau di konferensi jangan ke konferensi yang satu fakultas ya yeah, ataupun apa atau kita ikut ikut apa mereview paper kita sendiri itu namanya conflict of interest atau dub, Duplicated submission tadi ada yang pertanyaan nggak boleh ini double uh, jadi submit sana submit sini nunggu malah yang tercepat gimana 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 nggak bisa ya itu nggak boleh satu submit sampai ada keputusan di review baru submit lain ya yang gitu-gitu yang gitu-gitu itu ada aturannya ya terus Plagiarism sama riset fraud ya jadi Oh ya, nanti saya ceritakan contohnya riset itu seperti apa. Nah, ini di IEEE sendiri di diatur di nih. Ya. Nah, IEEE ini sering meng, mengeluarkan ya, saya sebagai ketua IEEE 2 tahun ini. Ya, sebelum-sebelumnya saya kan juga general chair uh, conference ya, hampir 10 tahun ya. Saya agak agak terkaget-kaget juga Indonesia adalah negara yang di blacklist sebenarnya oleh IEEE. Untuk konferensi internasional, ada kita selalu berargumen. Akhirnya sekarang mulai berkurang lah, karena memang banyak sekali paper-paper Indonesia yang terdeteksi similarity-nya tinggi sekali. Similarity nanti saya, similarity-nya tinggi sekali. Atau bahkan ada yang plag nyontek dan sebagainya. Ada yang double publikasi dan sebagainya. Saya hampir setahun sekali dikirim, author-author yang dikasih blacklist oleh IEEE Ya, tapi itu internal saya nggak pernah buka itu ya, ya karena itu kan etika juga nggak boleh dong. Dan juga ada beberapa konferensi yang bisa bermasalah dikasih tahu etiknya. Karena saya ketua IEEE, Triple biasanya saya dikasih tahu. Ya, ya udah saya diam saja, tapi saya termenung nih. Ini kayaknya harus kita bicarakan baik-baik ini. -baik ya, dan juga sebagai koordinator magister dan doktoral, ya saya juga sering melihat nih mahasiswa karena nggak pernah meneliti, nggak pernah menulis, ya dipaksa menulis, harus lulus cepat, ya udah shortcut, shortcut akhirnya tadi nyontek sana nyontek sini, udah berbahaya. Makanya eh, saya berharap eh, mas sama mbak sudah dapat pelatihan seperti ini menulis paper, tapi nulis papernya penuh dengan etika. Ya saya juga selalu bilang sama mahasiswa saya yang baru belajar nggak ya, usah lah banyak-banyak dan sebagainya. Coba uh, kalau banyak itu karena memang mungkin kerja keras, timnya besar uh, dan sebagainya. Ya dan itu pun juga dilihat berdarah-darahnya seperti apa. Uh, jadi ya tadi seperti itu ya. Atau memang me orang pinter dia pengen cepat pembelajarannya itu beda lagi. Tapi ini saya ngomong yang orang standar lah. Orang standar, tim yang standar. Tapi kita mau coba tetap berkontribusi dan penuh dengan etika dan adab, ya ini ada uh, yang tadi itu ada nih agak saya lucu juga nih tadi yang dokter itu dia nyontek hampir setengah setengah bukunya sendiri saya juga bingung mungkin zaman dulu kali ya uh, uh, Dikira apa tidak bisa dideteksi tapi enggak nggak zaman zaman dulu banget dan searching deh masalah plagiarisme di para pejabat itu banyak banget itu kasus-kasusnya sayangnya di Indonesia ditutup-tutupi ya, ya itu nggak apa lah, saya nggak tahu lah Ya kita nggak lah, kita sebagai peneliti, sebagai apalagi saya sebagai guru besar mau mencontohkan lah ya. Kalau memang nggak bisa, nggak bisa uh, kita nulis dengan baik dan sebagainya. Nah, sekarang cara menghindari plagiarisme. Jadi gini, mas sama mbak, perlu memba perlu banyak membaca paper untuk melihat paper yang simili Jadi gini, buku aja, buku aja, buku AI artificial intelligence aja ada 15 atau ada 20 buku saya lihat. Ya. Yeah. Dan mereka bisa menulis dengan cara yang berbeda. Oh, berarti memang bisa dengan pengertian yang kurang lebih sama. Ya, yeah. tapi mereka kan orang Inggris. Nah, ya nggak apa-apa juga. Kita coba belajar seperti itu. Ya. Yeah. Eh uh, ya yeah, tadi ya. Sehingga saya selalu minta sama mahasiswa saya, Nih, ya, ini contoh ya. Ini saya ceritakan, mahasiswa saya yang tadi saya udah minta, nih, saya, saya tutup dulu. Eh, uh, apa namanya mengenai tadi ya? Ini saya mengajari diri saya juga sih, sama tim saya supaya jangan sampai kesandung gitu ya. Ini hari kedua yang hari, hari pertama, mana ya? Kemarin ya, yang hari pertama. Jadi gini ya Mas sama Mbak. Uh, ini saya ulang lagi ya. Biasanya hari pertama bukan hari pertama ya, pertama kali mahasiswa magister dan doktoral datang ya di tempat kami ya, kami minta untuk supaya mereka belajar menentukan topik secepatnya, sama tadi. Topiknya apa? Terus ngambil mata kuliahnya apa? Ya, belajar pendalamannya. Terus di MPPI ya, saya minta tolong dong ditulis menulis sendiri pengertian apa itu pengolahan citra contohnya. Apa itu pembelajaran mesin? Apa itu algoritma ini? Gimana Anda menulis bahasa Indonesia dulu aja. Bahasa Indonesia dulu. Ya, yang baik. Ya, dilihat kalimat utamanya apa, kalimat pendukungnya apa. Kalau satu paragraf, kalau satu esai, paragraf utama, paragraf pendukung, terus bagaimana antar paragraf tersebut dan sebagainya. Uh, itu itu perlu perlu dilatih mas sama mbak. Ya, nggak bisa nggak bisa apa? Nggak bisa nggak uh, bisa ya secepat kilat. Makanya menulis itu ya perlu waktu. Nah, ya. makanya kalau saya minta biasanya dari awal tolong dibuat tulisan. Anda punya tulisan sendiri, database tulisan sendiri, ya. Dengan teori yang Anda baca, Anda namanya Anda sintesis, ya. Dengan pengertian Anda, kadang-kadang pengertian Anda ada disusukan dulu melalui PPT kalau di depan saya. Tolong kamu ngomong di depan saya PPT. Gini-gini Pak, maksudnya Pak benar atau enggak? Kita coba sama, sama konfirmasi. Coba kamu tulis. Setiap minggu begitu harapan saya ya. Biasanya saya mendrill mahasiswa seperti itu. Jadi dari satu milestone ke milestone lain itu PPT dan tulisan itu sinkron, sehingga itu adalah PPT, PPT PowerPoint ya atau tulisan MS Word atau Latex yang versinya dia, yang dia pahami dan kita cek apa tahapan demi tahapan. Jadi nanti pasti tinggal merangkai tulisan nggak comot sana comot sini. Harapannya begitu, tapi juga nggak nggak ideal-ideal banget. Ya begitu juga ya. Kita juga punya database bagaimana. Saya ma, dulu waktu saya itu saya punya database bagaimana cara menerangkan wavelet. Orang begini orang begini. Oh saya begini sintesisnya begini. Oh kalau menerangkan gini gini. Ya karena saya juga bahasanya juga biasa biasa aja. Tapi mungkin saya punya apa versi Indonesia nya atau apanya itu per perlu juga. Ya, ya kita kita jujur lah kita kan bukan native ya enggak? Nah itu itu penting. Ya itu cara salah satu cara menghindar. Plagiarism, ya yeah. oke, okay, saya kembali lagi ke sini. Cara menghindar: plagiarism. Nah, apa itu plagiarism? Apa yang dimaksud dengan plagiarism dan apa yang bukan? Nah, apalagi sekarang ya, ada beli tesis dan diakui sebagai hasil sendiri, mengacu dan sebagainya. Plagiarism itu mengacu atau mengambil sesuatu keterangan ataupun apalah ide dari orang lain tanpa menyebutkan ini kalau plagiarisme itu dari orang lain nah, ya kalau auto plagiarisme ini sekarang agak susah juga bingung nih auto plagiarisme jadi gini loh mas contoh saya udah punya paper wavelet tahun 2016 mas saya mau nulis wavelet wavelet pada ngerti nggak apa ya aljabar lah aljabar linear lah saya pas tahun 2016 saya punya ada aljabar linear ya 2020 waktu saya ada paper yang ada hubungan sama aljabar linier saya waktu menerangkan matriks aljabar linier tidak boleh sama dengan paper saya di 2016 ya itu namanya nanti kena delik auto plagiarism kalau zaman dulu mohon maaf dosen itu PPT-nya 20 tahun, 25 tahun tidak ganti-ganti dan berulang-ulang aja terus citasi nggak disebutkan ya itu ya itu nggak tahu kesalahan kesalahan pada televisi anda kali gitu ya kalau di RRI zaman dulu atau di TVRI ya sama juga gara-gara kita saya sering nge-share PPT ya ternyata pas di share sama orang lain dia tidak menyebutkan ini dari saya ya sudahlah nggak apa-apa kalau PPT masih ini ya tapi nanti kalau kena delik seperti itu ya saya sering bilang kalau saya share, share ya tolong disebutkan juga ya plagiarism Ya, merupakan pelanggaran etika yang serius. Ya, nah, Ini dosa besar, lah. Dosa besar, tapi dosa besar kan bisa dimaafkan di, juga. Tapi ya harus ada namanya hukumannya juga, ya. Enggak jadi seperti itu, masa mamba. Nanti saya tunjukkan kasus-kasus plagiarisme yang sering kita ini kan, karena kita kepepet. Ya, ini saya yang begini-begini, mungkin uh, oke, okay, yang rujukan dan sebagainya, enggak apa-apa ya. Nah, saya sekarang yang self plagiarism Ya. Nah, ini saya agak berat nih karena saya paper saya kan udah banyak. Jadi kalau saya membuat paper baru saya nggak boleh menulis hal yang sama walaupun topiknya sama. Faham nggak Mas sama Mbak? Itu namanya auto plagiarism. Oh, Mas Hamid sama Mas Robi yang falsifikasi data yang orang orang bunuh diri ada nggak Mas? Mana nih tadi kok belum ada ya? Nggak apa-apa nanti nanti saya coba skip. Tolong diingatkan. Jadi ini baru plagiarism ya. Jadi nanti belum yang falsifikasi data. Ya. Ya jadi. Uh, ya tadi. Menggunakan tulisan yang sama pada paper yang berbeda. Ya kan agak susah juga ya. Paper kita udah diterima di jurnal top. Isinya hampir sama. Kenapa kita nggak pakai gunakan logikanya kan begitu. Ya nggak bisa. Ya. Uh, ini juga masih debatable ya. Tapi bagi saya. Saya hindari itu karena kita ya kalau orang 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 baik baik ya orang hati hati bukan orang baik baik orang hati hati nggak ya ini nggak apa apa saya bawa agama kalau yang subhat ditinggalkan uh, yang makruh yang subhat ditinggalkan ya karena agak mendekati dosa dan apa dan sebagainya gitu sama lah ya jadi hidup ini penuh dengan kehati hatian dan nggak mesti juga orang oh iya, saya jangan terlalu apa ya dengan orang hebat kelihatannya dapat penghargaan dan sebagainya ya itu pasti dibalik itu satu mungkin dia berdarah darah tidur kurang Ya kan tidur kurang kerja keras apa dan sebagainya ya itu mungkin bagian dari rewardnya ya, atau juga jangan jangan dia bermain sesuatu dan sebagainya jadi kita juga sebagai peneliti ya kita juga eh, apa ya enjoy dengan penelitian kita berkarakter dan sebagainya itu penting banget ya 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 tadi ya karena memang mal, capek ya sehingga males copy paste dan sebagainya itu gak ah nah ini contoh contoh nih ini self plagiarism ya ini mohon maaf ini punya orang ya tapi namanya saya hilangkan jadi dia itu saya nggak tahu kenapa atau mungkin dia salah dia submit submit di paper paper yang eh, apa belum di review dia submit lagi ya ini dia ini, ini, sama ini dia di Springer udah nongol dia kirim ke konferensi kita di ICAT sih ketahuan deh ya oke okay. ini saya yang ini nggak ada ya kok nggak lengkap sih mas PPT-nya mas yang orang riken mana mas yang orang riken mas 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 Grafika dulu pernah nggak yang ke Salemba yang lengkap banget mana Mas PPT-nya Mas? Kayaknya nggak lengkap nih PPT-nya nih. Ya, Pak. Eh, saya coba cari dulu. Pak. Coba cari dulu. Yang ada gambar-gambar semua ingat nggak? Ya kan. Tapi memang mungkin nggak ditutup ya. Jadi gini, oke kalau memang nggak ada nggak apa-apa deh. Jadi ada ada namanya tadi ya falsifikasi data belum tadi ya. Jadi falsifikasi data nih ya. Nggak apa-apa, sekalian saya mau lihat pertanyaannya ya. Uh, falsifikasi data, jadi gini nih: ada orang, ada riset center di Jepang ya. Jadi, hati-hati juga sama orang hebat gitu ya. Kadang-kadang, mohon maaf ya, makanya saya istighfar aja. Aduh, jangan-jangan orang anggap hebat. Mudah-mudahan saya nggak melakukan hal-hal yang curang. Itu sih harapan saya, biar saya nanti hidup di hari tua nggak ada yang komplain ya, nggak. Terus mahasiswa saya ini 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 dan sebagainya. Lalu saya menunjukkan hal yang benar. Ini contoh, ini ada kejadian nih. Nggak apa-apa, saya sebut negaranya, karena saya juga alumni Jepang. Searching deh, ada dulu direktur riset center bunuh diri. Wah, ngeri ya, bunuh diri. Kalau di Indonesia ini. Jadi ceritanya kenapa ceritanya? Jadi dia uh, dia punya publikasi di jurnal Cell. Cell itu impact faktornya tinggi ya. Saya buka deh, jurnal sel di Simago. Simago, ya, Simago jurnal rank, ya, Shell. Ah, ini jadi jurnal sel ini, eh, uh, jurnal yang, eh, uh, top deh, Shell, Nature, Science, apalagi ya itu itu jurnal-jurnal top ini saya share. Apakah aku udah kelihatan belum nih jurnal Shell ya? Ini jurnal Shell ini Q1 impact faktornya tinggi, high indexnya gila, gila lah nih. Uh, maksudnya luar biasa. Nah kemarin saya cerita mengenai high index. Jadi kalau Mas sama Mbak punya jurnal yang bagus, eh sorry, kalau Mas sama Mbak punya masuk ke jurnal yang bagus, dan disitasi sama orang itu ada dua kemungkinan itu satu semakin hebat satu kalau mas sama mbak melakukan sesuatu yang tidak baik akan ketahuan nah jadi ceritanya begini dia itu ada namanya riset stem cell eh, apa DN dan menemukan katanya DN mohon maaf kalau saya salah dikoreksi ya DNA apa gitu sehingga dia menemukan sesuatu di mamalia tertentu karena dia ngambil anunya di Mamalia, tikus dan anjing waktu itu dilihat pola apa ya, tissue selnya, ya, sehingga menemukan pola baru dia submit di sel, Wih dapat penghargaan uh, uh, dokter muda waktu itu ya dokter muda, mbak-mbak, ya sehingga dia disebut rising star, dia punya sehingga semua orang mensitasi dia, tetapi ada suatu ketika setelah disitasi ada orang dari Eropa kalau tidak salah ya, mensitasi mengulang pekerjaannya walaupun sama dengan yang ditulis di jurnalnya kok nggak sama hasilnya jadi ada tiga ada dua kemungkinan nih saya yang salah atau dia yang manipulatif akhirnya dia ulang lagi ulang lagi ulang lagi dia diskusi sama tim besarnya oh berarti ini kayaknya isi jurnal ini ada sesuatu yang dimanipulatif Dan ada data DNA atau data yang apa ya Ya, uh, ada data yang ini uh, akhirnya lama-lama di, di sidang tuh sama editornya, akhirnya ngaku Desi mbak-mbaknya itu. Eh yang bunuh diri adalah sensenya nya sensei. sensei itu gurunya profesornya. Makanya saya nggak mau bilang kalau kamu ada apa-apa aku nggak bakal mau ya, enak aja. Maksudnya sama mahasiswa saya gitu. Uh, apalagi orang Indonesia koboi-koboi kan, makanya saya nggak mau ngambil risiko yang bercanda nih mas ya. ya. yang melakukan kesalahan muridnya yang bunuh diri gurunya kalau di Jepang begitu ngeri kan uh, harakiri hara kiri dan sebagainya aduh saya pusing lah kalau ngomong begitu dalam ngopi dulu deh mas kopi dulu ya saya ada udah ada kopi nih uh, Oke, okay, istirahat dulu deh. Menarik ini kan dulu sekalian apa? Tadi ya bat batas self plagiarism tadi ya eh, uh, kalau tidak ada satu paragraf deh ya yeah, uh, apa namanya kalau bisa paragraf jangan sampai ada yang sama ya yeah, nanti mas sama mbak teman nggak hati-hatian terus ini dari pak ini pak pak Muhammad Aziz Muslim dari Fisip ya pak Dokter Muhammad Aziz nggak tahu nih benar nggak Apakah ada standar batas waktu untuk menunggu kabar sub, Iya, jadi gini, kalau tergantung bidangnya tadi, kalau Mas Teguh bilangnya, eh, kalau bidang sosial 6 bulan sampai satu tahun. Kalau kedokteran tuh cepat satu bulan, karena memang dokter kesehatan tuh dia ada ada apa etiknya cepat ya, karena harus up to date. Kalau engineering dan sebagainya, ya jadi ditunggu aja sih. Dan apakah etis menanyakan nggak apa-apa? Ya menanyakan itu nggak apa-apa, tapi biasanya setelah lebih berapa bulan dan sebagainya. Ya biasanya si editor itu dia bijaksana. Kalau ditanya gitu berarti dia memang salah. Gitu. Kalau saya ditanya gitu ya saya nggak apa-apa. Oh iya, mohon maaf. Saya malah mohon maaf kalau ditanya gitu. Kalau ternyata dia bilang, saya sudah tiga bulan, 4 bulan. Tapi nanyanya baik-baik mungkin. Karena untuk kelulusan, pelaporan, apa, nggak apa-apa juga. apa For the sake of uh, apa my graduation, bla 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 bla. Atau for the sake of uh, my report to apa-apa-apa. Itu silahkan. Ya, dengan kata-kata yang baik, Pokoknya kalau orang editor jurnal, orang peneliti itu santai aja karena memang dia tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang sama membagi ilmu dan sebagainya. Dan kalau saya kalau memang nggak bisa saya memang nggak pernah mau bilang nggak bisa. Makanya saya juga sekarang saya kan juga nggak banyak mau review review karena saya khawatir saya nggak bisa mengecewakan. Apalagi saya punya tanggung jawab ya ketua IEEE kemarin dan sebagainya. Tiap itu harus apa ya? Yes berani ngomong nggak juga sih ya. Kurang lebih begitu ya Pak Muhammad Aziz Muslim. Ya nanti uh, dari Pak Mas Jeris atau Pak Jeris ya prosentasenya. Jadi prosentasenya saya akan tunjukkan nanti. Similarity turnitin itu kan jadi similarity bisa diatur berapa berapa ininya dan sebagainya. Uh, kalau perkata sama dianggap berapa persen, ada aturannya. Ini tiga persen kekecilan ini Mas. Kalau di turnitin itu uh, berarti sudah oke. Okay ini tiga persen ini akumulasinya atau satu persatu kalau dikumpulkan jadi 10 persen nanti saya tunjukkan ya cara ngitungnya saya rasa ya baik udah dianggap dijawab boleh nih mas ya oke sekarang rujukan saya plagiarism ah ini saya sekarang yang authorship aja ini juga agak sensitif nih Wah ini uh, ini debatable juga ya di UI juga ya. Saya sebagai komite etik juga agak-agak ini juga ya. Dan juga banyak orang-orang kesandung di sini nih. Jadi paper itu punyanya siapa sih sebenarnya ya? Kita harus apalagi memasukkan nama, uh, masukkan nama urutan nama uh, nah, UIS menyumbatannya itu supaya mengatakan bahwa semua semua yang dilakukan sewaktu kuliah di UI, sewaktu melakukan penelitian di UI adalah milik UI. Ya, milik UI. Jadi, mahasiswa yang setelah lulus, ada klausa perjanjian. Nah, nah, sekarang urutan urutan namanya gimana? Nah, ya, sesuai dengan kontribusinya. Kalau bagi saya, kalau namanya level sarjana itu nggak bi bisa buat paper menurut saya karena hanya, hanya implementasi kan. Kalau kita minta lebih itu namanya mohon maaf itu namanya zolim ya zolim itu artisnya kasihan lah mahasiswa kecuali dia mau sendiri ya. Dan biasanya kalau dia mau sendiri ya nggak apa-apa dia nama pertama karena mahasiswa tidak bisa biasanya kalau mahasiswa sarjana biasanya gabungan dari tiga atau empat mahasiswa sarjana ya digabungkan nanti kalau ternyata kitanya sempat atau kitanya minta tolong orang yang kita bayar namanya nanti kita sepakati dengan kontribusinya begitu tapi saya jarang 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 sekali saya nama pertama sekarang untuk nyari aman sih saya karena saya kan udah profesor udah macam-macam udah nggak butuh nama pertama dan sebagainya dulu waktu saya pengajuan profesor ya nama pertama saya melakukan riset sendiri karena masih muda waktu itu paper saya udah banyak, jadi nggak ada masalah. Jadi masalahnya sekarang adalah, mohon maaf ini saya juga agak bingung nih. Apalagi sekarang ada aturan setiap dua tahun lektor kepala atau guru besar harus nama pertama itu bikin kacau gitu. Kadang-kadang ada dosen nah itu atau juga ada mahasiswa. Jadi ini kita lihat dua sisi ya antara dosen atau mahasiswa. Atau ada mahasiswa seperti ini kejadian di tempat saya mahasiswa itu selama jadi mahasiswa saya saya kasih itu seluruh data karena saya punya intranet ternyata sorry nggak saya kasih seluruh data data yang dia pakai saya ajarin karena supaya ngerti ternyata dia ngambil seluruh data yang ada di database saya di intranet saya terus setelah dia pulang dia buka satu-satu dijadiin paper lokal apa buat kum bisa dia jadi profesor di suatu tempat lah saya cerita ya di perguruan tinggi mana dia jadi profesor. Tapi datanya data saya semua wah, ngeri tuh. Pernah satu ketika saya mau mau ini kasihan juga adalah tapi nanti kan apa ada balasannya lah masing-masing. Itu sering terjadi itu. Nah, kebetulan di lab UI sering itu mahasiswa selalu lulus di kampusnya ya tadi ternyata dia udah bawa seluruhnya. Ya, harusnya itu kan kalau memang mau bawa ngomong baik-baik aja. Ada kok klausanya. itu sering terjadi juga. Nah kalau saya, saya saya jarang mau saya nama pertama, makanya saya punya asisten. Asisten kan saya bayar. Tolong nanti kompilasi khusus untuk beberapa keperluan saya boleh nama pertama. Itu saja sih saya. Ya. Nah, tapi saya kontribusi supaya saya tidak kena delik itu namanya itu kepunyaan siapa dan semua yang berkontribusi masuk ke dalam paper itu atau semua di acknowledgement kalau masuk semua juga nggak enak. Analyst aja. Tapi yang masuk juga 4-5 orang. Analisnya biar boleh. Lebih dari 5 atau 6 dan sebagainya. Jadi fair hidup ini. Ya. Ya. Jadi milik... Uh, ya tadi ya, milik... Kalau di UI ya, milik UI ya berarti ya. Memang udah diatur. Uh, oh ini nggak boleh, nggak sesuai dengan hukum ya. Silahkan nanti tanya ke UI ya. Uh, ya, ini ada... Mbak Indah. Maksudnya ter, apa? Ternitin sama ini kalau nanti ada saya jawab ya. Ada berapa persennya ya Mas sama Mbak ya kalau plagiarism ya. Oke ini authorship dulu. Lalu ini juga nih sering nih confidential and conflict of interest. Jadi eh ya ini contoh kadang ini kadang-kadang susah dihindarin juga. Nih saya kan kebetulan reviewer juga. Reviewer proposal, reviewer jurnal, juga kadang-kadang saya PAK menilai angka kredit temen dan sebagainya. Ya kadang-kadang temen itu ya pernah mungkin bareng sama saya kan saya nggak boleh lembek bareng dalam artian pernah kerja sama. Nah itu akan terjadi. Nah itu seharusnya seharusnya tidak boleh seperti itu. Tapi memang nggak ada yang bisa menilai kecuali mungkin orang-orang tertentu mau nggak mau seperti itu ya. Ini ada klausa klausa. Itu kan yang ideal ya. Jadi kalau ada proposal yang pernah bareng apa-apa apa itu nggak boleh. Akhirnya kalau di UI apa ya, proposal. Oh iya, ini juga pernah. Ini agak aneh nih. Suatu ketika pernah nih kita nih ya. Saya kan dulu manajer riset. Akhirnya ini agak kacau juga ya. Kadang-kadang kita percaya akhirnya malah. Itu kadang-kadang orang Indonesia dikasih kepercayaan. Jadi waktu itu kita punya hibah internal UI. Ya. Hibah internal UI. Karena kita bingung yang mereview siapa. nggak mungkin kan teman-teman UI sendiri. Karena mungkin pasti katanya ada konflik of interest. Maka, kita panggil teman-teman dari luar UI. Eh, mohon maaf, ini ini kejadian ya. Saya, tapi saya tidak menyebut teman-teman dari kampus mana. Ada teman-teman yang kampus itu malah namanya proposal, kan belum terpublikasi, sama dia di reject, tapi idenya diambil. Pernah satu ketiga seperti itu. Aduh, yang gitu-gitu lah, lama-lama ketahuan lah, atau ada orang waktu itu ya. Ini juga agak lucu juga. Dia mereview teman-temannya apa dia kasih tahu tuh bocoran bocorannya Wah, itu Indonesia banget lah itu nggak boleh nggak boleh makanya kalau dari jadi komisi etik jadi penilai orang itu berbahaya makanya blind review blind bebek tidak tahu atau kita banyak diem aja ya itu ya ya supaya kita tidak terkena delik-delik itu ya itu agak berbahaya ini baru di ini kalau di Indonesia apalagi ya jabat ataupun apa ini 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 itu biasalah kekeluargaan kalau bisa kita hilang konfidensial dan konflik of interest konfidensial ya juga nggak boleh kita ngomongin hasil review kita ke eh, apa namanya untuk keperluan apa ya keperluan kecuali keperluan pendidikan seperti tadi ya itu pun saya tanya boleh sama IEEE tadi ya, waktu eh, mengekspos yang sudah terpublikasi kalau belum terpublikasi nggak boleh ya Nah, ini para pres, sebagainya silakan ya. Ada para pres, uh, nah nih, sekarang ada juga namanya predatory journal. Nah, predatory journal ini juga ngeri-ngeri sedap juga. Nih ya, eh, uh, sekarang ini agak susah sih, enggak, enggak, cuman, enggak, cuman eh, uh, penelitinya yang ngakal-ngakalin, pengelola jurnal juga sering mengakal-ngakalkan pengelola jurnal ya, pengelola konferensi juga su suka mengakal-akalkan, tidak direview, yang penting duitnya masuk, tidak peduli itu ada similarity dan itu terjadi mas sama mbak minum kopi dulu ah biar nggak terlalu tegang ya mas sama mbak. Jadi ya, ya hati-hati lah, hati-hati. Ya, nah ciri-cirinya apa tuh? Searching aja sih biasanya conference Oh ya, kalau kalau conference eh, kalau predator eh, kalau jurnal namanya predatory jurnal ya. Kalau conference, bagus conference. Itu banyak itu. Ada orang ini invite anda jadi keynote, bayar segini nanti gini gini wah itu mah bohong itu. Tapi mudah mudahan kalau atas nama IEEE, Triple I ataupun apa ya nggak nggak bohong bohong. Kita lihat itu siapa biasanya. Kita lihat siapa itu editornya. Gampang searching aja editornya itu siapa. Ya. Kampusnya apa publikasinya apa itu kelihatan kok kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang kelihatan biasanya gitu, ya atau juga jangan-jangan dia dicatut namanya kita lihat uh, historinya jurnal itu, ya dan ada sih memang uh, listnya ya, uh, ini listnya nih walaupun ini uh, uh, debatable ya, debatable ya tapi silakan nih ada di ini ya, uh, yang jelas uh, ciri-ciri predator jurnal itu ya tadi uh, apa namanya uh, reviewernya juga nggak nggak tahu siapa uh, dari kampus nggak terkenal uh, sorry sorry bukan saya menghina kampus ya uh, ya memang bisa kelihatan dari situ kan satu lagi cepet jawabnya bayar dan sebagainya makanya lebih baik hati-hati. Hati-hati. Mas, jadi magister satu conference cukup. Mas, jadi doktoral satu jurnal cukup. Tapi yang bersih. Mas, mau jadi profesor, lektor kepala. Syarat khususnya satu aja, tapi yang bersih. Mas, kalau hanya sendirian, tidak punya riset yang kuat, nggak apa-apa. Yang penting jalan aja, tetapi bersih. Kalau punya tim riset yang kuat, ya mungkin anugerah dari yang di atas gitu ya. Ya seperti saya mungkin hati-hati nah, juga jangan kesandung. Ya. Ya kan kalau di UI kan timnya kuat, mahasiswanya katanya pintar-pintar jadi enak lah, Kata enak Pak Wisnu kan karena timnya banyak kan supaya itu ya. Itu alhamdulillah saya bilang begitu. Tapi juga banyak bom waktu-bom waktunya yang kita harus hati-hati. Ya. Nah, ini plagiarism checker. Ya. Baik, ini saya akan tunjukkan tiket checker ya. Jadi gini mas sama mbak Ini eten tiket bayar ya Bayar Ternitin, ternitin gratis Tapi ternitin itu nggak terlalu powerful ya menurut saya Yang lebih powerful memang authenticate tiket ya Karena korpusnya lebih lengkap Ya Saya terpaksa langganan Karena saya punya dana kan Ataupun saya numpang sama kampus UI Karena saya kan kenal banyak kenalan untuk share yang begitu-begitu Daripada nggak kepake uh, kan memang dikasih fasilitas karena dulu saya pernah jadi manajer riset dan saya memang orang yang ditanya kalau ada apa-apa mengenai plagiarism etik dan sebagainya karena kan dulu saya saya seorang pemain kan seorang pemain dan sekarang saya jadi komite etik ya dianggap melatih diri sendiri dan mudah-mudahan bisa coba menerapkan apalagi pernah jadi ketua IEEE triple E sekarang ya melihat gimana kondisinya mudah-mudahan saya bisa berhati-hati dan juga nggak kesandung dan Mas sama Mbak Bapak Ibu, ini bukan nakut-nakutin ya Mas. Ya kita uh, elegan, elegan lah elegan. Jadi kita nih bukan seperti orang panik. Ya apa dikerjakan nggak? Nggak seperti itu. Ya kita ini kan kan orang beretika. Kita ini orang peneliti, dosen, guru, guru besar bahkan kadang-kadang orang yang di sebagai ini harus kita mencontohkan. Ya seperti itu. Ini ceritanya begini. Kalau yang belum pernah lihat ya. Eh, ini contoh ada paper nih. Ini saya contohkan paper saya sendiri. Tapi yang belum tersubmit. Jadi ceritanya begini. Saya punya publikasi 2015. Pas publikasi 2020, ternyata ada 22 persen sama. Ya, ternyata 6 sampai 4 persen, persen sama waktu saya menulis wavelet. Ini saya cek sebelum saya kirim ya. Lalu saya paraphrase ya saya para nggak apa-apa sepuluh persen ini karena ada beberapa kalimat si etentika juga salah nih dia kalau contoh judul judul ataupun eh, apa ya FNGLVK fazi neuro neuro eh, G -L -V -K itu generalisnya dianggap tuh sama satu ini jadi dua persen dua persen itu nggak apa-apa kalau yang itu ya bukan satu kalimat ataupun apalagi satu paragraf dan biasanya amannya kalau kami di konferensi icacis Wibis itu di bawah 15%. Dan tidak boleh ada yang sama dua tiga kalimat sama. Kalau sama kita kembalikan, kita ganti. Kasihan nanti autornya. Sampai seperti itu Mas sama Mbak. Tetapi jarang loh konferensi yang seperti itu kecuali Mas sama Mbak sendiri yang agak ketat. Apalagi kalau sudah punya publikasi sendiri. Hampir sama semua kan nah ini contoh nih waktu nerangkan wavelet itu dan datanya juga kita tulis ulang tuh nah, ini sama nih nulis persamaan gini-gini ya mau nggak mau, mau ya sudahlah uh, persamaan matematik ada beberapa yang nggak apa itu boleh uh, karena beberapa dasar teori berat juga makanya kadang-kadang di di guru besar ya mas sama mbak kalau naik ke guru besar itu biasanya uh, paper-papernya itu di di apa kan uh, disandingkan dengan plagiarism checker, ya, yeah, plagiarism checker, ya, yeah, yang mana uh, ini uh, bisa dihitung. Mas Hamid, Mas Grafika, ada nggak yang paper yang utuh, mas? Uh, paper yang apa? Uh, uh, apa namanya? Uh, tiket yang 10 halaman mas nggak ketemu ya Dulu kan pernah ada kita gitu. Sama uh, Apalagi Yang ada kasus-kasus yang banyak gitu mas Kalau ketemu ya saya, saya, pikir tadi udah lengkap tadi Ternyata ada beberapa yang dipotong ya Ada mas Hamid Mas Graf PPT-nya hmm. Kalau yang versi lengkap Yang gambar-gambarnya saya Gak tahu sih pak Kalau mas Graf Oh, Oke okay. kalau gitu nggak apa-apa deh. Oke okay, kalau gitu saya jawab aja dulu ya. Ya jadi tadi untuk Mbak Indah Nirta tadi ya, Turnitin atau apa nggak apa-apa asal tidak satu atau dua kalimat apalagi satu paragraf. Kalau yang sama seperti apa singkatan terus apa dan sebagainya itu ya nggak bisa dihindari. Atau untuk untuk undang-undang itu juga boleh kita ada aturannya itu di UI kita kita yang belum sepakat juga sih kalau 20% boleh untuk yang beberapa beberapa ini terutama di ilmu sosial karena susah katanya untuk mereview meretrieve yang lain-lain ya yeah. ya yeah, ini ada dari Mas Edward Hareva ya yeah, Bel Bel list itu memang Enggak ini ya mas sama mbak nggak apa nggak nggak resmi dari dikti ya uh, oh resmi dari dikti ada di Pak mas saya saya tunjukin ya mas ah, nih uh, tapi ini juga dikritik juga saya juga nggak ini ya ah, nih ya yang dari dikti ini. ada beberapa orang yang gerah dengan ini ya uh, oke okay. Ini kan untuk kenaikan pangkat coba diklik aja. Tapi ini nggak tahu nih masih update ada yang terupdate kok. Oh, ini udah nggak terupdate. Searching aja PAK PAK. Ya. Nah saran saya Mas sama Mbak supaya Mas sama Mbak terhindar dari ini ya cari aja publisher publisher besar publisher publisher yang ini ya. Dan kalau masuk ke jurnal predator, mas gak di blacklist kok? Karena apalagi kalau karena ketidaktahuan. Cuman kadang-kadang oleh PAK, PAK itu apa ya? Itu Prof Sumo itu kemarin ya, Prof Usman Sumo itu panitia penilai PAK nasional. Ya, beliau juga sering, saya sering diskusi sama beliau kan. Ya, jadi uh, ya saya juga ada beberapa orang yang saya sering bertanya-tanya mengenai PAK dan sebagainya. Ya, kehati-hatian aja. Uh, Uh, ya memang susah sih masuk jurnal memang bagus ya Mas sama mbak ya Makanya kemarin kan Direktur sumber daya itu Untuk pengangkatan itu bilang hanya 15% Ya yang bisa untuk ini kan ya Ya Terus buat Apa nih Mbak Helen ya mbak helen angelina simanjuntak saya pernah mencoba untuk mengirim jurnal scopus dan mereka meminta nama reviewer dari kita itu bagaimana prof maksudnya gini mbak nama reviewer kan nama rekomendasi dari kita mbak bukan maksudnya bukan kenalan kita mbak reviewer yang kira-kira cocok bidangnya dengan itu ya kenalan kita juga nggak apa-apa tapi biasanya kenalan kita kan nanti reviewer itu kan double blind itu biasanya kalau Organizer terbesar, uh, sorry, organizer besar itu dia punya mekanisme yang lumayan, ya. Dia akan mencoba mengurangi konflik of interest. Ya, walaupun dia dikasih tahu ini uh, rekomendasi ini kan ada lima atau sepuluh, kalaupun ia ia disetujui dan dia nggak akan ngasih tahu ke kita siapa reviewernya. Kalau sampai reviewer itu ngomong bahwa si review berarti yang salah reviewernya. <tuh> itu ada kok di kode etik reviewer gitu ya, mbak. Ya, jadi nggak apa-apa itu biasa begitu juga. Jadi e, karena memang ada beberapa jurnal yang sengaja meminta autornya karena autornya lebih tahu. Jadi biasanya sebaiknya kemarin ada juga itu menyarankan dia menyarankan reviewer yang papernya disitasi sama kerjanya dia itu lebih bagus, lebih nyambung dan sebagainya. Itu malah boleh, Mas. Mbak, ya. Jadi contoh, saya itu sering mensitasi kalau <tuh> Kalau uh, probabilistik robotik itu siapalah saya. Nah, saya lihat tuh beberapa orang jagoan itu yang peperesasitasi saya, saya kirim itu nama reviewernya. Ya, bukan kolega kita maksudnya bukan, bukan kolega kita satu fakultas bukan, ya. Itu malah nggak boleh. Gitu ya kira-kira ya, Mbak. Ya. Ini dari uerian salah nanda nih mas atau mbak nih uh, saya mengelola conference dengan menggunakan ternitin apakah kita boleh nggak apa apa mas kita kasih tahu aja mas biasanya kita kirim kok ya yeah. oh saya laki laki ya maaf mas soalnya uh, jadi mas verif variant ya uh, kira kira itu nggak apa apa malah bagus berarti konferensinya bagus mas ya yeah saya juga paling rewel itu. Saya icaci si itu rewel banget. Bahkan kalau ada gambar jelek, saya kembalikan, saya tolak. Ya, kalau memang nggak sesuai ya udah nggak saya masukin ke Interpol Explorer walaupun dia sudah presentasi. Kan perjanjiannya kan harus ngikutin ini. Nih. Ya, di, pernah dikomplain nggak apa-apa kan demi menjaga kualitas. Ya itu penting juga ya. Gitu Mas sama Mbak. Ya, ya. Ada Mana ini? Ada pertanyaan dari siapa? Oh, Mas Faris. Mas ya. Faris, ngapain nanya-nanya? Mas Faris, tanyanya besok aja langsung japri Mas Faris. Nah, di YouTube, Pak. Oh, di YouTube, Mas Faris. Ya, iya Mas. Aku juga agak bingung tuh ya. Ars, archive, ya. Archive, 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 archive ya itu uh, biasanya sih kalau di archive itu uh, memang jadi double ya uh, makanya biasanya kalau sudah di jadi archive itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa kita sudah melakukan ini gitu sehingga orang kalaupun uh, melakukan hal yang sama kita sudah memasang bendera kita duluan loh gitu nah saran saya kalau di archive pas mau di submit di parapres aja mas. Ya, karena memang jadi self plagiarism itu juga sering salah juga sih sama si Mas kan mau naik jabatan juga nih Mas Faris nih mau jadi lektor kepala. sama nah, ini ya sebaiknya gitu ya Mas hati-hati Mas. Lektor kepala tuh profesor nih saya dukung Mas Faris nih. Jadi gitu-gitu perlu hati-hati Mas. Ya, clear apalagi nanti siapa tahu ya masnya jadi pejabat. Wah, oh, itu kadang-kadang dikorek-korek itu eh uh, uh, apa ya? ya memang benar kan kita harus perfect jadi orang makanya udah dari awal dari awal ya saya belum bisa menjawab yang archive ya saya juga agak ragu-ragu nih saya juga sering ambigu nih tapi saya menghindar aja lebih baik kalau archive masuk archive itu tahu nggak ya mas sama mbak jadi ada beberapa kita masukkan tapi memang belum direview kan tapi kita mau tunjukkan biar kita punya kerjaan ini loh gitu sehingga orang lain yang punya publikasi dan itu bisa disitasi Nah, itu memang agak-agak ini ya, itu di komputer saya itu ada begitu ya, ataupun agak susah juga seperti copy life copyright itu kadang-kadang ya, hati-hati aja sih, harus banyak dibaca. Jadi gitu ya, untuk sementara saya belum bisa jawab, nanti saya coba. Tolong dipikirkan nanti ya, mas. Ini archive ini saya juga beberapa saya masuk ada ini, tapi biasanya bisa kita exclude ataupun kita ini kan. Ya. Terus untuk membuat artikel yang berdasarkan artikel review yang mengambil data sekunder karena kondisi pandemi mau terjun langsung ke lapangan rumah sakit bagaimana cara buat artikel berupa literatur review ya jadi kan sudah ya sudah apa tadi yang literatur review uh, kalau mas mas Jerry Maratis kan baru belajar ya kalau literatur review mau disubmit itu kayaknya agak lucu sih sebenarnya kalau kalau menurut saya ya tapi nggak apa-apa juga sih kalau mau coba ya uh, kalau mau lulus kan yang penting kan ada ada namanya apa namanya ada namanya nilai tambah kan riset paper ya itu ya nggak apa-apa juga literatur review untuk cara menulis coba disubmit biar nanti ada ini nggak apa-apa juga ya menurut saya ya Nah, selama pandemik ini tadi ada yang nanya ya mengenai data datasheet, data datasheet, datasheet itu sekarang lagi banyak di open di mana-mana ya. Ini pun juga nggak apa-apa pakai data orang ini banyak. Lagi baik kok orang sekarang karena tahu pandemik ini semua dibuka ya. Ada apa? Google Google apa? eh uh, uh, data nya tuh banyak tuh ya di di GitHub juga ya. eh uh, banyak lah, jadi silakan dilihat-lihat, silakan mas sama mbak uh, agak-agak Agak, agak apa ya? Uh, agak uh, kreatif ya, gitu kira-kira, ya, mas sama Mbak. Baik, uh, saya akan coba, gini ya, mas sama Mbak. Atau ada pertanyaan lagi nggak? Saya isyarat dulu. Katanya energinya banyak, wah, ya, ya. Ya iyalah haruslah begitu ya mas sama mbak harus semangat orang hidup ini ya apalagi cuma di rumah nggak eh, ini kan ya, ya tadi tadi saya pas mas grafika sama mas hamid itu ngomong saya lihat youtubenya saya jalan keluar biar mata saya nggak sakit saya ngelihat di luar eh, luar rumah saya saya biasanya begitu setiap dua jam saya keluar rumah ya tetap jaga protokol ya di luar atau di garasi saya lihat Uh, pemandangan lihat matahari uh, itu penting ya supaya tadi terus minum air putih yang banyak itu biasa makanya tadi saya nggak nggak saya full dari kan ini kan materi saya semua tapi sengaja tadi saya satu jam satu jam saya keluar sebentar tuh saya sebenarnya sedang apa di luar rumah sambil minum air putih sambil apa tapi saya mendengarkan le lewat kan channel ada channel YouTube-nya sama ada panelisnya ya jadi penting juga ya mengkombinasikan itu semua ya. Yeah. Kalau yang PPT itu, Mas, yang tiket yang 10 halaman, ada nggak, Mas Graf? Mas Hamid, nggak ketemu ya? Di mana ya? Um, yang ini bukan, Pak. Yang identikit report, ya? Coba kamu ituin deh, bukain deh, Mas. Iya, ini aku tuh, karena banyak komputer, malah bingung ini komputernya, ini, saya lagi di komputer yang satu, ya jadi. Ini kok nggak uh, ada filenya nya ya nah, karena saya ani uh, saya pakai komputernya agak powerful ya yang ini bukan sih uh, yang ada contoh papernya berapa halaman mas lima ayam ah oh, kok lima yang sepuluh halaman nggak ada ya mas coba lihat mas terus terus lagi gak apa-apa terus saja mas Terus 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 lagi mas, terus ya, ya, ya. yang ada ya, ya, ya. yang yang ada presentasinya mana mas? Prosentasenya mas, ini berapa persen ini berapa persen gitu ada nggak mas? Yang total presentasi prosentasenya mas, kalau nggak salah ada deh. Ya, nah, ini saya ngajar kode etik riset ya, karena memang uh, nggak ada ya udah di udah di itu ya ke bawah lagi mas sudah kok oh, ada malah oh, ya ada belum ya eh, oke okay, nggak apa-apa itu ada sih di uh, ini ya ya mas udah kamu mau lihat yang full gitu full. ya ada mas oke oh, kamu mau, mau ngasih contoh nggak mas silakan mas mas graf ada contoh nggak mas bentar, bentar. biar mereka waktu mas grafika submit di mana gitu ya Uh, cara sapit ya autentiket contohnya itu penting juga ya masa mamba ya. Nah, memang cara amannya adalah belajar nulis dari sekarang, ada catatannya. Ya ya pentinglah belajar nulis kan masa mamba untuk menjadi seorang yang dianggap ini kan ya bisa bisa nulis, bisa ngomong, ya itu penting. Silakan Mas Grafika mau share apa nih Mas Graf? Oh ini Icacis ya. Ya kami sampai sedetail ini, ini mas. Silakan mas uh, Grafika. Ya. ya ini contoh tiket saja sih. Maksudnya uh, kalau di tiket sendiri itu memang ada apa namanya? Contoh nih ya contoh, contoh. Misalnya ini paper terakhir yang kemarin dicek itu. Ntar. Ini agak agak loading dulu, nggak lama sih. Ya intinya kalau dari biasanya kalau best practice-nya itu adalah tidak boleh ada. Contohnya ini misalnya uh, paper terakhir yang dicoba. Jadi uh, kalau item dikit. Itu nanti yang sama Itu akan di bold gitu ya Kemudian di bold Terus nanti ada keterangannya nih kan di sebelah kanan Itu uh, dia sama dengan Siapa gitu nah, Ini uh, ini ada beberapa kalimat yang uh, Sama misalnya beberapa deretan Apa namanya Kata, kata yang berurutan Sama Ini, ini terlihat ya ID tiketnya ya? Terlihat mas Oh ya. Yeah. Ya jadi seperti itu sih. Sebenarnya simple sih kalau penggunaannya sangat simple. Jadi nanti ada match overview. Nah di match overview ini mungkin guideline-nya sih best practice-nya biasanya kalau di e ataupun ini di sendiri tidak boleh ada sebuah uh, referensi atau ini sebuah kesamaan yang masing-masing itu lebih dari 2%. persen. Jadi untuk Uh, satu misalnya ini oh, terkait sama dengan ini tiga nih teka, referensi tiga kalau oh, di cross ref, bukan referensi ya maksudnya terkait dokumen dokumen tiga gitu itu masing-masing ini tidak boleh lebih dari dua persen kemudian nanti totalnya di sini yang di, di kanan atas ini itu tidak boleh lebih dari 20%. persen. Jadi total itu tidak boleh lebih dari 20, tapi masing-masing tidak boleh lebih dari 2 Ya, paling paling di sini, biasanya juga ada settingan. Uh, ini exclude words, exclude bibliografi atau referensi di exclude, terus uh, bisa juga sih sebenarnya di, di, di exclude dengan size gitu, dengan berapa kata atau berapa persen itu juga bisa tapi paling biasanya kita cuman exclude uh, exclude ya exclude quote sama bibliografi aja terus ya udah nanti tinggal di di uh, ini di di proses ya seperti nah, itu sih terus apa ya ya paling terus nanti ini bisa di print ya di print kalau misalnya mau di print nah ini saya nggak mau sih pak wisnu Oh, oh ya, maaf. ya ini apa cukup seperti ini saja. Cuman memang identik kan berbayar ya. Jadi ada juga uh, turnitin ya. Kalau turnitin saya kurang tahu sih berbayar apa enggak Kalau turnitin ya. berbayar tapi agak ada yang gratis versi kalau UI langganan. Tapi ini juga. Cuman memang lebih enggak bervariasi ya, Mas Mbak. Ya biasanya. Uh, ini apa nih Mas Graf? Ya, ini sama si reportnya ini kalau hasilnya PDF hasilnya ya PDF tadi ya, di download, PDF download, tadi, ya di seperti download. itu di download. Masih. Yang mana yang apa dikasih tahu kok dan satu uh, persen itu maksudnya 23 word yang sama karena judul atau apa itu kan nggak bisa dihindari ya. Ya sebenarnya nol persen 5% persen ini maksudnya ya karena beberapa klausa, paper-paper kita ya kita ulang sendiri ada berapa yang sama dan sebagainya. Kira-kira ya, ini cukup sedikit lah ya, Paling enggak Masing-masing ini harus di bawah 2% Kemudian totalnya harus di bawah 20% maksimal Ya oke Silahkan Ada mas Robi yang ada, Pak. ada. Coba. Ya. Mungkin Ini ya yang dicari <laughs> Yang ada Para pres, nah ini dia yang utuh nih Sorry, nah Jadi ini contoh paper 1 kan ada nih 11% empat persen, nah ini ini namanya nggak ditutup lagi mas. Entar terus pak. Ini yang masih lama. Next, next mas. Next ya. Enggak yang next yang namanya nggak ada nggak enak saya namanya namanya udah nggak ada. Oke okay, sorry. Uh, jadi pas sebelas persen ini, ya pas sebelas persen tapi nggak kelihatan ya. Mas Mas Robi tunjukin dong uh, apa pointernya. Karena oh. saya bukan yang share jadi nggak yang 11% persen mas. Jadi yang 11% ini ya, dia mencontoh ke paper lain yang dasar teori, ketahuan tuh Mas kalau sampai 11% itu biasanya paragrafnya banyak. Next Mas. Iya. Ini paper yang dicontoh. Ya, paper yang dicontoh, terus next lagi. Berapa persen samanya kan di sebelah kanannya ada kanan kiri kan? Coba next lagi. Ya ini, jadi ada dasar teorinya yang sama. Nah, itu kita minta tuh ulang, itu biasa itu di Indonesia. Ya makanya hati-hati. Nah, yang tadinya berapa persen berapa persen kita ini kan jadi berapa kurang. Ini nggak saya nggak share karena nama-namanya ada yang kebuka ya kan nggak enak nih. Uh, jadi nggak ini kan. Yang ada nama saya aja deh Mas. Enter Mas. Nextnya kan yang nama saya. Ya. Yeah. Ini contohnya sebelumnya 33 persen karena kita paksa jadi cuma 14 persen. Ya, karena kita hati-hati mas. Ini orang lain ya. Nah sekarang yang punya saya sendiri. Next mas, gak apa-apa kalau punya saya sendiri. Next lagi mas. Uh, ini punya saya nih. Sebelumnya seperti ini karena paragrafnya sama. GN Velky. Ya. Berapa mas? Sebelumnya berapa persen mas? 22 persen. Saya paksa cuma 10 persen karena gabungan satu persen dua persen bukan karena sama ya karena kesingkatannya nggak bisa dihindari sama dia sama ini salah juga sih atau tiket terlalu detail gitu ya terus next lagi mas nah ini teori wavelet saya rubah semua tulisannya nggak tahu bener atau nggak tapi ya kita ngerti bener lah data set data setnya juga apa ya jadi ya ya ini kalau yang ideal ya yang ideal saya nggak tahu bisa atau enggak. Jadi, jadi kalau seumpamanya yang ideal itu, kalau kita mau publikasi 10 dengan teori itu, ya kita harus punya 10 tulisan yang ataupun para pres, ataupun lebih baik, gak usah ditulis detail, disingkat, lebih detailnya nge-review paper kita. Begitu. Oh ya, satu lagi. Tadi gara-gara seperti itu, kami di Fasilkom ya, dulu itu ada namanya hebat-hebatan jumlah paper waktu nulis tesis dan disertasi. Betul nggak? ya karena dasar teorinya banyak banget nah boleh aja asal nulis sendiri masalahnya orang Indonesia dasar teorinya copy paste semua nah kami akhirnya bersepakat sih mungkin nggak bukan kami ya saya lah atas nama lab di lab saya sendiri kamu kalau submit skripsi skripsi itu buat sarjana ya uh, tesis buat magister atau disertasi buat doktoral nggak usah tebel-tebel yang penting mengerti orang membacanya ya. Dan itu punya kamu semua Itu lebih penting daripada kelihatannya hebat Tetapi itu isinya copy paste semua Itu lebih berbahaya Dan itu yang sering terjadi Makanya kalau tebel-tebel itu saya malah curiga sekarang Ya ini tulisannya dia semua Atau copy paste dan sebagainya Ya baik Mas, Mas Robi Terima kasih Mas Robi Ya Nah terus ada pertanyaan nih dari Pak Asrul Abdullah Oh iya, ini dari Mbak Wiwi ini mungkin tidak jika turnitinnya nol ya mungkin aja Mbak kalau nggak sama sekali ya. Ya gitu. tapi ya tadi kan ada kelonggaran ya 5 sampai 10 persen tuh masih diterima karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa ini asal bukan satu paragraf ya bukan masalah. ya seperti itu. Berikutnya lagi ya uh, untuk uh, Pak Asrul Abdullah. Jika ingin publikasi jurnal internasional yang hasil di generate dari program seperti MATLAB apakah perlu mencantumkan referensi MATLAB atau harus program yang kita generate sendiri maksudnya gimana nih ya jadi gini mungkin ya mas biasanya kalau listing program atau apa itu enggak enggak ya kalau di komputer science ya ya yang penting kita tahu kok lihat algoritmanya lihat apanya ya memang ada beberapa sih di di beberapa jurnal dia submit ke editor videonya atau apanya listing programnya atau ngerani listing programnya ke editor tapi bukan ditampilkan di tulisannya ya yang saya tahu ya di dunia komputer science jadi seperti itu ya ini ada oh ya terus untuk yang ini seperti ada pertanyaan mengenai review paper ya jadi kita juga hanya membantu aja ya review paper ya nanti mungkin mas Rabi kita sekarang janji ya kita kirim ya review papernya ya mas Rabi mas Grafika Uh, mas Hamid, uh, seperti itu baik. Ternyata ngomong-ngomongnya ini enggak lama ya, uh, masih ada pertanyaan enggak uh, ya? Bagaimana cara untuk melatih para pres agar total similitas kurang dari 15% jadi gini, Mas? Nah ini uh, uh, contoh gini ya, Mas. Mbak Ines atau Mbak Aduh ini saya saya buka saya buka mata kuliah MPP 2000 yang semester lalu ini enggak ada contoh tulisan enggak Oke okay, saya saya buka namanya skele ya kita ada pengajaran ya skele skele sebentar saya buat sendiri ya jadi kami ini uh, sengaja dari awal melatih mahasiswa ya Terutama untuk karena dulu saya merasa, kalau nggak dari sekarang, kasihan nanti mahasiswanya. Ya, ini apa? Ini sebentar, MPPI yang sekarang. Nah, ini saya share, saya share ya, Mbak Mas ini. Ini kita ada namanya model-model nih MPPI ya kita, ya kita nge-share banyak banget ya di sini ya buku, PPT, video, ya karena COVID ya kita share semua. Uh, ya tadi mengumpulkan tugas literatur review. Setelah itu oh ya namanya pire, setelah itu tolong dibuat piram, piramida penelitian itu biasanya ya mas. Terus habis itu menulis, menulis, menulis mana nih menulis ya. Tapi semester ini karena ini mungkin, jadi saya minta menulis satu satu ini mas, satu esai untuk bidangnya mas. Ya, lalu kita kasih feedback. Dulu waktu lagi tidak covid, sering ketemu itu langsung kita coret-coret di tulisannya. Kita punya 4-5 asisten. Ya, itu penting. Feedback tulisan itu penting. Kalau di tempat kami, biasanya Orang-orang yang mau maju sidang itu ada tim, tim feedbacknya. Karena saya juga nggak kepegang semua, kan makanya saya punya asisten membantu. Ya karena saya juga khawatir juga mahasiswa. Uh, jadi dilatih ya, mas. Dilatih dari awal, mas. Kalau mau nulis tadi ya, tadi ya, mas Jeris Maratis ini, uh, ya ini penting banget. Uh, bagaimana cara untuk melatih? Ini ada pertanyaan materi yang dari MPP ini sebagian dari buku saya, Mas. Itu semua saya share di channel YouTube-nya Indonesia Section. Silakan dilihat, ya. Uh, apa video-videonya ada di YouTube saya Wisnu Jatmiko ya. Saya punya channel YouTube banyak Eterpol Indonesia Section, Wisnu Jatmiko sama Fasilkom. Uh, tahun ini saya konsentrasi ke Eterpol Indonesia Section yang Wisnu Jatmiko hanya sebagian kecil aja, ya. Uh, Silahkan aja dilihat-lihat Ya, kalaupun ada kurangnya feedback Nah, saya punya ada video Sekitar 100-150 video 100 video lah, ya Selama COVID ini sering buat video Tapi sama UI nggak boleh dibuka semua Karena ada Project apa Yang saya buka baru 15 ya, Nanti mungkin setelah deal selesai Kita akan open besar-besaran lah Videonya, materinya Supaya kita sama-sama bisa belajar Ya, kuliah MPPI Kuliah Embedded System Kuliah yang lainnya sebagainya Ya. Ada lagi mungkin Mas, Mbak atau ada ada Mas Grafika, Mas Robi ada ini enggak rangkuman nggak dari kemarin, Mas? Uh, atau yang mau disampaikan, Mas. Materinya keterhubungannya gitu, Mas. Saya dibantu untuk ini. Oke. Okay. Tolong dibuat rangkuman nanti ya, Mas. 5 menit 10 menit lagi saya sekarang ngomong dulu deh. Jadi gini, Mas sama Mbak. Uh, alhamdulillah ya, ini sudah di penghujung sertanya juga masih lumayan ya. Ada 250 di Zoom. Eh, di Zoom. Jadi ada namanya hadirin dan hadirot. Ya. Hadir in. In itu di in di Zoom, hadir out di Youtube. ini saya dapat kata-kata dari teman saya, profesor dari Surabaya. Kepada hadirin dan hadirot, ya, hadirin di Zoom, hadir out yang di Youtube. ya Lumayan banyak ini ya. Kita sudah dua hari ya dua hari ini mungkin nggak banyak ya yang didapat ya tapi mungkin nanti ada pendalaman dan juga mungkin kita juga nggak kita juga nggak menjustifikasi bahwa semuanya betul ya karena juga kita juga sama-sama belajar gitu ya mungkin juga nanti tiga tahun empat tahun lagi yang Pak Wisnu katakan dan tim ini mungkin ada salahnya nggak apa-apa juga karena kan ilmu ini agak agak ini ya agak berkembang gitu ya atau nggak cocok dengan kondisi sekarang dan sebagainya itu nggak apa-apa juga ya karena kita juga sama-sama belajar tapi yang jelas ini kita sudah membuka semuanya ya mbak ya uh, silakan lihat ini the last, the last lecture di tahun 2020 dari saya dan tim uh, minggu lalu masih ada A -A -A workshop ya terus uh, sekarang ini uh, apa jelas lecture tetapi semuanya kita upload di channel YouTube ya Lalu juga beberapa materi ya apa namanya uh, bisa di download Mungkin kami libur dulu sampai nanti Agustus uh, Januari akhir gitu ya karena Januari itu ya kita akan uh, apa namanya uh, konsentrasi ke bimbingan saya pada mau maju sidang, pada mau nulis paper ya. Uh, oh ya yeah, terus kalau memang mau tapi saya udah gak aktif juga sih saya kan kadang-kadang aktif di Facebook ya. Ini kalau mau lihat acara-acara saya sering posting di Facebook saya. Silakan jadi friend Facebook saya. Tapi mungkin satu tiga minggu ini karena saya nggak ngadakan acara, saya sengaja saya sengaja apa namanya nggak, nggak aktif di. Sekarang kalau aktif di medsos itu kadang-kadang ada pertanyaan kalau nggak saya jawab nggak enak. Ya saya mau konsentrasi. Saya mau akan menjadi bapak Angkat yang baik bagi bimbingan saya yang banyak yang pada mau maju sidang, saya akan bimbing mereka. Jadi saya setiap malam nih dari jam setiap malam sama setiap pagi ini saya bimbing mereka nih ya. Mereka presentasi satu jam saya dengarkan, saya kasih feedback. Seperti itu loh mas kalau membimbing mas, mbak kalau ini jadi kebayangkan saya dengarkan mereka, saya kasih feedback ya karena memang begitu. Jadi bimbingan itu sama pengajaran sama harusnya SKS nya. Kalau ngajar, ya, saya siapkan dua jam. Saya ngajar, persiapannya berapa jam? Kalau mimbing sama, saya juga ini, ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Iya, kira-kira seperti itu, Mas. Mbak, ada pertanyaan mungkin, atau ada yang mau? Uh, siapa di sini? Saya minta dari partisipan yang masih saya kenal, siapa di sini, ya? Mau berdialog sebentar nih saya nih Atau Ini dokter Santi Benita nih dari Sandi, Neg Sandi Negara bukan ya? Mas Maksudnya Mas Rodi bukan, bukan ya? Bukan dokter Santi Santi Indra Jani oh. Bukan, beda ya Terus apa ya? Oh, saya mau upgrade Siapa nih? Ini yang saya upgrade Saya kasih buku ya Saya kasih uh, Apa nih? Uh, Mahasiswa aja deh yang saya kenal, saya upgrade, nggak kenal. Uh, mahasiswa udah pada KU kali ya. Mahasiswa M.K.D.I.K. kok nggak ada, Mas? <laughs> ini kan saya lihatnya di ini ya. Uh, coba searching, Mas. Apa mahasiswa? Masih ada median sih, Pak. Median. Oh, median. Median tapi baru magister, kan? Ah uh, Ini dari Sandi Negara, nih. Poltek SSN Mas Sepa Siswantio boleh kalau mau ini di upgrade nanti kita kirim buku deh mau oh baju coba apa saya mau nanya apakah ikut satu dua hari terus gimana kira-kira apakah ada ini nggak kalau berkenan ya silakan di upgrade mas kalau dari Unhan siapa yang dari Unhan nih mas silakan di reply mas saya biar tahu yang dari Unhan ini nggak kelihatan Unhannya. Uh, Tadi yang dari saya negara sama dari Unhan saya coba pengen tahu biar nanti kira-kira nggak -kira... kelihatan ya. Tadi yang dari SSN Mas? Ya. Baik kalau memang tidak ada nanti bahan-bahan kuliah MPPI itu ada semua. Nanti ya Mas, tapi pada pada intinya ada di buku yang kita pernah ini kan sih e, apa di channel YouTube-nya. Baik karena sudah jam 5 ya istirahat juga deh mas sama mbak ya uh, terima kasih sudah dua hari bersama kita ya eh uh, mudah-mudahan mas mbak bapak ibu tetap semangat ya karena uh, masa depannya cerah lah kalau mas sama mbak ini penuh dengan semangat ya kerja keras ya etika dijaga ya mudah-mudahan apalagi ini kalau saya kenapa semangat begini ya demi menuju pendidikan dan penelitian Indonesia yang lebih bermartabat betul nggak mas sama mbak siapa lagi kalau bukan kita jadi tetap semangat ya kita sama-sama selalu saling mengisi ya dari saya seperti itu silakan ini channel YouTube-nya kan ada kita share ya jadi silakan dilihat-lihat lagi kalau ada ininya untuk pembelajaran nanti feedback ke kita dan sebagainya baik mungkin dari saya itu silakan ditutup mas Mas Robi dan uh, Mas Hamid. Jadi mungkin juga untuk silakan nanti tanya sama panitia ya. Mungkin untuk magang riset bulan Januari, silakan nanti bergabung kali ya. Kalau memang ada yang mau di lab, tapi mungkin seperti ini. Mungkin magang riset itu selama satu minggu, sehari bisa empat jam bersama saya dan sebagainya ya. Supaya uh, silakan aja free kok ya mudah-mudahan biar tadi ada pertanyaan soalnya bisa nggak saya datang tadi dan sebagainya nggak apa-apa nanti bisa pas Januari ya mungkin ya setelah saya selesaikan semua tugas saya kepada para mahasiswa nilai semua dan sebagainya nanti saya akan coba akan lagi free supaya kita bisa lebih banyak orang yang lebih mengetahui mengenai penulisan ilmiah ini baik terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan salam sehat selalu saya kembalikan ke Mas Hamid atau Mas Robi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Wisnu Jatmiko atas penyampaian materinya. Baik, dengan ditutupnya sesi dari Prof. Wisnu berakhir pula rangkaian workshop penulisan artikel ilmiah kita selama dua hari tanggal 18 dan 19 Desember 2020. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kemudian pada teman-teman Uh, panitia terima kasih juga kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah bergabung dari kemarin hingga hari ini semoga mudah-mudahan ilmunya bermanfaat uh, seperti yang disampaikan bisa uh, mengikuti Instagram, uh, Facebook dari Prof Wisnu. Uh, Prof Wisnu akan membagikan info, -info uh, kegiatan jika nanti diadakan dia kembali. Jadi seperti itu. Uh, terkait sertifikat nanti akan kami proses uh, mohon ditunggu kepada bapak ibu uh, kemungkinan sekitar satu minggu ke depan akan kami proses dan akan akan kami kirim kepada bapak ibu yang memesan uh, sertifikat jadi seperti itu mungkin saya uh, cukup sekian uh, saya mewakili panitia dan penyelenggara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas ke kekurangan Uh, mudah-mudahan uh, acara dua hari ini uh, ada ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, uh, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mohon pamit semuanya. Salam sehat selalu, terima kasih.